Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya Om Selamat siang para peserta, Prof, teman-teman semua sejawat kepada yang terhormat Dr. H. Joko Mundiato, MPH, SPAN, Ketua ID Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepada kedua I, Ketua ID Cabang Kota Yogyakarta, Dr. Kuro Adi Sujato, MPH, SPP Terima kasih. Selamat datang di webinar kita kali ini, yaitu tentang Comprehensive Rehabilitation Uh, of knee osteoarthritis, oke. Okay. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul di melalui webinar kali ini. Si Jogja ini sekarang lagi mendung-mendung, dan masih deg-degan karena Merapi, katanya. Dan juga COVID juga sih, ya, sebagai upaya terus-menerus terima kasih atas kehadirannya untuk mengupdate ilmu informasi kepada rekan-rekan Dokter Sejot. Semua, karena memang sebagai sumpah dokter, kita akan terus belajar dan mengabdikan ilmu kita kepada sesama. Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya Dr. Theresia Handayani sebagai dari IDI Kota Yogyakarta sebagai moderator pada webinar sore ini. Oke. Okay. Ini tentu saja seru banget nih webinar kali ini karena memang dengan pembicara yang luar biasa. Webinar kali ini merupakan bentuk kolaborasi luar biasa dari IDI Kota Yogyakarta dan BTP dan Farma. Sebagai pembukaan, permohon maaf dari ketua IDI kami di Kota Cabang Yogyakarta bahwa Dokter Kuro Adi Sujanto MPH SPPD Definasi tidak dapat hadir untuk membuka acara. Jadi saya dititipi pesan untuk membacakan materi etik kedokteran sebagai salah satu syarat untuk membuka webinar yaitu itu tentang pasal 21 kode etik kedokteran. Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kesehatan adalah termasuk aspek etik kedokteran, disiplin dan hukumnya. Sebagai seorang dokter wajib mengikuti kursus, pelatihan dan acara ilmiah yang diakreditasikan organisasi profesi yaitu ID guna memperoleh satuan kredit profesi SKP yang dapat digunakan untuk mempertahankan kompetensinya. Di surat tanda kompetensi ini pada saatnya menjadi syarat pembaruan surat tanda registrasi atau STR di Konsil Kedokteran Indonesia guna mengurus surat izin praktek dalam siklus lima tahunan. Nah, salah satu pengalaman pengamalan pasal ini dapat berubah mengikuti webinar kita yang kali ini. Uh, webinar kali ini ada tiga SKPID yang uh, sesuai dengan syarat ketentuan yang telah. Oke, okay. sekedar ini saya ketentuannya nih, sekedar informasi bagi peserta. Berikut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk kelancaran webinar itu. Pertanyaan dituliskan melalui live chat di kolom uh, uh, YouTube-nya. Jadi bisa di live chat-nya itu bisa dituliskan nama, asal dan hal uh, pertanyaan ditujukan kepada, si, kepada siapa. Gitu. Kotanya juga boleh ya, biar kotanya itu terkenal katanya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat minimal mengikuti 60 menit dari webinar ini. Setelah itu jangan lupa mengisi form evaluasi yang akan kami berikan di akhir acara. Harap untuk para teman sejawat semua untuk mengisi form evaluasi dengan tepat dan jelas. Jangan sampai satu salah satu huruf pun karena memang kalau nggak dikirim dengan jelas, kemungkinan besar sertifikatnya tersasar teman-teman ya, dokter semua ya. Dan ini yang seru lagi, tentu saja akan ada sesi door prize setelah sesi diskusi kita. Ada lima door prize yang akan nanti jadi siap-siap pos-pos puas bertanya sebelum kami akan bertanya. Jadi nanti bolehlah kita di hari minggu ini leye leyeh ya sambil tidur-tiduran, sambil ngopi boleh, sambil makan pisang pisang goreng juga boleh, terus menunggu-nunggu ini memang jadi buat lapar nih ya dok ya semuanya. <laughs> Oke, okay, kita mulai ke acara inti yaitu presentasi dari nasara sumber kita yang sungguh luar biasa ini, yaitu pembicara pertama kita adalah Dr. Arif Sumarjo, SPKFR, FAJSM, Beliau ini kita import dari Bandung dan Jakarta nih, karena mereka beliau juga prakteknya di Bandung dan Jakarta. Beliau lulus FKM Aranata tahun 99 lulus SPKFR dari Universitas Indonesia tahun 2006, dan ini kalau kita bacakan workshopnya beliau itu berhalaman-halaman dan beneran, itu kita soalnya nanti sore. Oke, <laughs> oke. Okay. Uh, dan itunya apa workshopnya itu dari empat benua, nggak cuma dari satu benua ya. Dan beliau sekarang aktif sebagai medical director di Bandung Muscular Skeletal Herbalization Care dan Jakarta Flex Free. Pada siang sore hari ini, Dr. Arif akan membawakan tentang understanding the pathogenesis of pain in knee osteoarthritis. Selamat siang, Dr. Arif. Apa kabarnya sehat-sehat, dok? Selamat siang, Dr. Teresia. Terima kasih buat moderatornya teman. dan pengenalannya yang sangat luar biasa karena pembicaranya luar biasa oke, yeah. <laughs> okay, sehat-sehat ya dok sehat. Nah, sumber kedua, kita adalah dokter Ferius Suwito, SPKFR QWP wah ini, saya sangat terharunya justru belakangnya ini loh, nanti luar biasa, berarti teman-teman dokter yang tahu mungkin tahu nih, wah ternyata dokter pun juga bisa financial planner nih, keren banget gak asik katanya <laughs> Beliau lulus dari FKUI tahun 2006, lulus SPKFR tahun 2011 dari FKUI. Dan beliau juga benar-benar aktif mengikuti workshop. Dan workshopnya ini benar-benar sangat variatif sekali. Kalau saya lihat beliau, saya lihat ini sangat-sangat luar biasa. Dari seluruh dunia juga, nggak kalah sama Dr. Arif Dari dari disleksia, FGAD, katanya, sampai ke Financial Planner, soal luar biasa. <laughs> Beliau sekarang praktek di Flex Primus Rehabilitation Clinic dan Physical Medicine dan and Rehabilitation Department Smart Mind Center Gading with Hospital. Nah pada webinar sore, sore ini, Dr. Feris akan memberikan informasi mengenai current update on Rehabilitation and Management of my Arthritis. Uh, Osteoartritis, Overfume, Oral, Hyaluronic Acid. Selamat siang dok, apa kabar di Jakarta, sehat-sehat semua? Selamat siang dokter Teresia, <laughs> baik. Terima kasih okay. atas moderatornya yang luar biasa nih, sandan introduksinya. <sandang> Boleh nih nanti kita dok, financial planner, jadi kita bisa diskusi, nggak cuma kutang untuk doang, bisa oh, nah, Oke, okay, siap. Kesehatan keuangan kita aja ya. <sandang> <sandang> Oke, okay. nggak berlama-lama lagi, kita mulai ke materi pertama. Dokter Arif akan membawakan tentang understanding the pathomechanism of pain in uh, knee osteoarthritis. Silakan dok untuk memulai waktu 30 menit, 3 menit terakhir. Saya mohon izin untuk mengingatkan ya dok. Silakan dokter Arif. Ya terima kasih. Selamat siang sejawat sekalian. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat semua. Uh, terima kasih buat PT Piridam untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini saya untuk uh, sedikit sharing ya mengenai pengalaman saya menangani pasien-pasien osteoartritis. Ya kita tahu bahwa osteoartritis ini merupakan salah satu penyakit yang banyak sekali kasusnya. Kita jumpai sehari-hari, dan penanganannya pun eh, sering membuat dokternya frustasi, maupun pasiennya juga frustasi. Ya, jadi sebetulnya kita juga harus tahu apa sih sebetulnya osteoartritis ini dan bagaimana eh, saat ini osteoartritis itu dipandang sebagai penyakit yang seperti apa, sehingga kita harus memahaminya dengan sungguh-sungguh karena. Uh, osteoartritis ini meskipun penyakit yang tidak membahayakan jiwa, tetapi sangat mengganggu fungsi, terutama fungsi aktivitas sehari-hari ya. Ya kita tahu bahwa uh, osteoartritis ini menyebabkan disabilitas di seluruh dunia ya. Kalau kita di luar negeri pun di Amerika lebih dari 3 juta uh, rakyat itu menderita uh, osteoartritis lutut yang bergejala dan mereka setengahnya berusia kurang dari 65 tahun. Dan osteoartritis ini akan mempengaruhi aktivitas kegiatan sehari-hari ya dan dapat mengganggu juga kalau didiamkan terus penyakit ini bisa mengganggu psikologis pasien, bisa menyebabkan beban baik beban sosial maupun beban ekonomi pada pasien tersebut ya. Dan karena osteoartritis itu juga bisa meningkatkan risiko kardiovaskular disease. Kenapa? Karena kalau pasien osteoartritis biasanya akan sedentary, jadi malas bergerak, imobilisasi, jadi akhirnya juga meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit kardiovaskuler. Ya. Nah, komorbiditasnya, jadi kita tahu bahwa setiap kebanyakan pasien osteoartritis ini yang datang berobat sudah memiliki penyakit komorbiditas yang lain, ya, karena ya memang kebanyakan yang menderita osteoartritis ini usia lanjut, jadi Menambah lagi beban dari pasien osteoartritis dengan komorbiditasnya, ini yang kita harus perhatikan, ya, sejawat sekalian, ya, bahwa dalam penanganan pasien OA, osteoartritis ini kita tidak bisa hanya melihat atau fokus pada osteoartritisnya, tapi kan kita harus melihat juga komorbiditas dari uh, pasien tersebut. Ya, biasanya ada penyakit hipertensi, penyakit kardiovaskuler, diabetes obesitas dan yang lain-lain. Dan ini akan menambah kompleks dari penanganan osteoartritis ya. Jadi jangan hanya melihat osteoartritisnya tapi kita juga harus lihat komorbiditas yang lainnya. Ini yang sangat penting ya sejawat sekalian. Dan sendi apa saja yang bisa terkena pada osteoartritis ya? Sendi yang bisa terkena pada penyakit osteoartritis itu hampir sebagian besar sendi bisa terkena ya. Jadi bisa mengenai sendi tulang belakang ya, sendi facet bisa mengenai sendi tangan ya proximal interphalangeal joint, distal interphalangeal joint, bisa kena ke karpometakarpal, bisa metatarsophalangeal, bisa mengenai sendi panggul, sendi lutut ya sendi lutut ini ada dua yaitu tibiofemoral dan patellofemoral ya jadi ini bisa terkena dua-duanya ya tapi yang paling sering adalah sendi lutut yang tibiofemoral ya jadi pada prinsipnya hampir semua sendi bisa terkena osteoartritis memang ada predileksi yang khusus ya seperti di tangan itu VIP, DIP, CMC ya itu adalah tempat-tempat yang uh, khusus atau yang sering terkena osteoartritis. Nah faktor risikonya kita tahu bahwa uh, osteoartritis ini disebab mempunyai multifaktor atau disebabkan oleh banyak faktor ya tidak hanya karena usia nah, usia hanya salah satunya ya tapi juga jenis kelamin wanita biasanya lebih banyak daripada laki-laki tapi tidak tahu kenapa ya kemudian genetik juga obesitas ya sindroma metabolik ya kemudian juga ada yang berhubungan dengan diet vitamin D yang sekarang sedang marak dan sedang menjadi trending topics di mana-mana ya -mana. vitamin D ini ya karena vitamin D ini disebutkan bahwa vitamin D bisa buat vitamin yang sangat penting ya untuk semua penyakit kemudian juga kepadatan masa tulang juga berpengaruh katanya kemudian alignment dari lutut ya lutut yang bengkok yang yang bentuknya O bentuknya X juga itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya osteoartritis di kemudian hari kemudian ligamen laxity jadi ligamennya kendor ya ligamen pada lutut itu bisa ada medial collateral ligamen lateral collateral ligamen anterior cruciate ligament ataupun posterior cruciate ligament. Nah, ligamen yang kendor ini menyebabkan lututnya menjadi tidak stabil, juga menyebabkan resiko yang tinggi untuk terjadinya osteoartritis di kemudian hari. Ya, kemudian juga kekuatan otot, ya, karena otot ini adalah yang menjaga stabilitas sendi, ya, propriosepsi, kemudian aktivitas fisik yang berulang yang membebani sendi-sendi tersebut akan juga mempunyai resiko terjadinya osteoartritis di kemudian hari trauma kemudian juga pernah mengalami uh, pembedahan misalnya meniscectomy, adanya sinovitis ya adanya kelainan pada bone marrow cartilage atau meniskus itu juga akan menyebabkan resiko terjadinya osteoartritis di kemudian hari ya nah ini banyak sekali ya kita tahu bahwa obesitas ini berhubungan dengan osteoartritis ya terutama osteoartritis di lutut maupun di panggul ya ini terutama untuk yang lutut jadi kalau untuk panggul katanya obesitas tidak terlalu berpengaruh tapi untuk lutut osteoartritis lutut salah satu yang paling berpengaruh faktor resiko dari faktor resikonya adalah obesitas ya jadi obesitas ini juga tidak hanya katanya berhubungan dengan beban yang berlebih sehingga merusak tulang rawan sendinya tetapi juga berhubungan dengan faktor sistemik akibat obesitas tersebut ya. Jadi pada pasien-pasien obesitas dikatakan ada peningkatan kadar glukosa darah, peningkatan c reaktif protein dan ini juga berhubungan dengan kerusakan terjadinya kerusakan kepada tulang rawan sendi ya. Dan obesitas ini merupakan faktor risiko pada wanita terutama ya. Nah, kita lihat bahwa ada berapa jenis osteoartritis. Jawab sekalian mungkin sudah sebagian besar tahu bahwa osteoartritis ini dibagi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer ini biasanya idiopatik ya, tidak jelas penyebab pastinya ya dan ini paling sering dan sekunder ini biasanya karena adanya suatu penyakit ataupun karena adanya uh, usia ya yang menyebabkan usia lanjut misalnya ya. Nah, suatu penyakit ini apa? Jadi pada pasien-pasien dengan inflammatory arthritis ya pasien-pasien rematik misalnya ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, ya septic arthritis, penyakit-penyakit uh, metabolik seperti diabetes, gout ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis sekunder ya kemudian juga misalnya pos op, post operasi ya kemudian gangguan hip ya gangguan lutut dari awal atau bawaan itu juga bisa menyebabkan uh, terjadinya sekunder osteoartritis sekunder ya atau trauma olahraga ya di kemudian hari juga bisa menyebabkan terjadinya osteoartritis sekunder ya Jadi ada dua jenis, atau dua tipe osteoartritis, yaitu primer dan sekunder. Kalau sekunder, karena suatu penyebab penyakit lain, ataupun karena suatu trauma olahraga, ataupun suatu kelainan bawaan, ya, kalau primary OA itu tidak tahu sebabnya. Ya, bagaimana cara mendiagnosis OA? Ya, cara mendiagnosis OA osteoartritis biasanya kita menggunakan dari pem, eh, hasil pem, pe, pe, analisa klinis. Kemudian analisa klinis dan radiologi, ya, analisa klinis dan radiologis, ya. Nah, analisa klinis yang paling sederhana yaitu apa yang kita perlu pikirkan bahwa biasanya OA ini menyebab, uh, melibatkan tulang rawan sendi, ya, dan bisa mengenai sendi-sendi tersebut yang seperti sudah disebutkan bahwa bisa mengenai sendi panggul, lutut, tulang belakang, ya pergelangan kaki dia ya, di IP PIP MCP ya kemudian juga gejalanya ada nyeri sendi kadang bengkak adanya malalignment kakinya bengkok ya gangguan propriosepsi lututnya seperti lemah ya ketika naik turun tangga ataupun ketika berjalan ada kekakuan ya gangguan pergerakan ya itu adalah gejala klinis dari osteoartritis nah bagaimana gambaran radiologinya gambaran radiologinya biasanya ada osteofit pada tepi sendi, adanya penyempitan celah sendi dan ada sklerosis atau kista dari subkondral ya. Jadi ini kriteria diagnosis osteoartritis lutut ya berdasarkan American College of Rheumatology yang sederhana ya. Sejahat sekalian bisa menggunakan ini. Berarti kalau ada nyeri lutut ya, kemudian ada krepitus, krepitasi pada saat digerakkan lututnya, ya ada kaku pagi hari kurang dari 30 menit usianya lebih dari atau sama dengan 38 tahun adanya pembesaran tulang pada pemeriksaan lutut ya kalau ada 1 2 3 4 positif ya itu kemungkinan osteoartritis ya secara klinis kalau 1 2 dan 5 atau 1 4 dan 5 positif juga ini adalah kriteria diagnosis untuk osteoartritis lutut ya nah Radiologinya gimana? kalian tahu ya bahwa secara radiologi atau X-ray kalau pada gambaran OA itu adanya penyempitan celah sendi yang tidak merata ya kemudian ada osteofit biasanya di tepi sendi, ada subchondral cyst ya, bisa juga ada uh, su subchondral cyst ataupun ada sklerotik ya. Nah, di sini ada grade-nya berdasarkan Cal Green Lawrence ya. Kalau grade 1 osteofitnya minimal ya. Kemudian grade 2, osteofitnya minimal ya. Celah sendinya sudah mulai sempit tapi belum sempit sekali. Grade 3 sudah mulai sempit, grade 4 sudah sempit dan sudah ada sklerosis ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita melihat foto ronsen dari osteoartritis lutut ya. Selah sendinya sempit, tidak merata, kemudian juga ada sklerotik subkondral, ya, ada osteofit di tepi sendi, ya. Nah, ini seperti ini gambarannya, ya. Nah, kemudian kita bahas bagaimana yang apa yang menyebabkan nyeri pada pasien osteoartritis, ya. Maka kita harus tahu sumber nyerinya dari pasien osteoartritis itu apa, ya. Jadi ternyata banyak struktur-struktur yang bisa menyebabkan nyeri pada pasien osteoartritis ya. Contohnya di sini adalah subchondral bone. Subchondral bone ini juga bisa menimbulkan nyeri ya. Mekanismenya karena ada medullary hypertension dan ada micro fractures. Jadi ada micro fracture di tulang subchondral ya. Dan osteofit, osteofit ini juga bisa menimbulkan nyeri ya karena ada pada osteofit itu ada stretching dari nerve ending di periosteum, ya. Entesis ini juga menyebabkan nyeri karena ada inflamasi di entesis. Apa itu entesis? Nanti saya jelaskan berikutnya. Adanya pada kapsul sendi juga bisa menyebabkan nyeri karena ada peradangan dan ada distensi. Periartikuler muscle, ya otot-otot sekitar sendi juga bisa menyebabkan nyeri karena spasem, ya. Dan ada sinovial jaringan sinovial juga bisa menyebabkan nyeri karena inflamasi. Nah ini adalah struktur-struktur yang bisa menyebabkan nyeri pada osteoartritis ya. Jadi sejak sekalian mesti tahu sumber nyerinya dari mana ya. Jadi bukan dari kartilagonya yang menyebabkan nyeri ya, tapi banyak struktur-struktur di sekitar sendi yang menyebabkan nyeri. Nah, itu yang harus kita tangani sebetulnya ya, tidak hanya semata-mata kita menangani pada kartilagonya ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah bagaimana subkondral bone ini bisa sebagai sumber nyeri di situ ada yang namanya medulari hypertension ya jadi adanya penebalan dari tulang subkondral ya menyebabkan gangguan aliran darah di sana ya kemudian juga akan menyebabkan penurunan oksigen di sana dan menyebabkan nyeri ya dan kemudian osteofit osteofit ini biasanya kita sering temukan pada pinggir tepian sendi ya Nah, orang kita sering menjelaskan ke pasien ini pengapuran, Bu, gitu ya. Tapi hati-hati ya sejawat sekalian jangan sampai uh, salah menjelaskan ke pasien ya karena seringkali pasien kan menganggap bahwa kalau lututnya pengapuran akibat karena banyak minum kalsium ya. Jadi sejawat sekalian hati-hati menggunakan istilah kata pengapuran pada sendi ya. Karena banyak sekali pasien yang salah paham akhirnya bahwa menganggap bahwa oh ini pengapuran karena saya banyak minum susu ya, Dok, ya. Oh, saya pengapuran karena banyak minum kalsium ya, Dok ya. Nah, itu hati-hati sehat sekalian ya. Jadi saya tidak pernah mengedukasi pasien menggunakan kata pengapuran sendi ya, karena itu sangat berbahaya nanti maknanya. Kalau pasien salah paham, ya malah jadi tidak mengerti penyakitnya apa ya. Jadi osteofit ini adanya di tepi sendi ya. Nah, ini bisa juga menyebabkan nyeri ya, karena di situ ada uh, nerve nerve endings di situ di periosteum ya. Nah, jadi osteofit ini bisa menyebabkan nyeri. Kemudian ini entesis. Entesis itu adalah ujung dari uh, insersi tendon ke tulang namanya entesis ya. Entesis ini juga bisa menyebabkan peradangan ya, bisa menyebabkan nyeri ya. Nah, ini contohnya entesis ini pada Achilles tendon ya. Jadi ujung kita kalau kita lihat ujung tendo Achilles ini ya sering kali nyeri. Nah, itu namanya entesitis ya. Jadi Achilles tendon ujungnya, ujung tendon itu namanya entesis. Ini bisa menyebabkan nyeri juga ya. Nah, sekarang apa yang menjadi yang OA ini dianggap sebagai apa sebetulnya ya? Pandangan OA ini sekarang sebagai apa dianggapnya penyakit OA ini? OA ini dianggap sebagai gagal organ ya sejauh sekalian. Jadi bukan hanya kelainannya di kartilago atau tulang rawan ya, tapi OA ini juga melibatkan struktur-struktur lain di sekitar sendi tersebut ya. Jadi OA itu bukan hanya kelainan di tulang rawan, tapi juga meliputi struktur lain di sekitar sendinya termasuk ligamen, meniskus ya, kemudian ototnya ya dan sebagainya. Jadi OA dianggap sebagai gagal organ ya seperti gagal jantung ya sejauh sekalian ya kita lihat bahwa sendi itu komponen sendi ya terdiri dari apa aja sejauh kalian sudah tahu pasti ya ada tulang rawan, ya ada sinovial, ya ada kantong sendi, ada tulang dan ada jaringan lunak sekitarnya itu ligamen, tendon dan muscle dan otot ya. Nah, pada OA ini juga tulang rawannya terjadi tidak seimbangan ya, ketidakseimbangan antara proses repair ya dan proses destruksinya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini pada osteoartritis di pada tulangnya juga terjadi ketidakseimbangan tersebut ya di mana pada tulang osteoartritis tuh ya lama-lama penderita osteoartritis lama-lama juga menjadi osteoporosis kalau kita diamkan. Kalau kita lihat mekanisme yang terjadi pada tulang penderita osteoartritis di sini contohnya ya ada peningkatan dari ya microfractures ya ada peningkatan dari osteoblast dan osteoklas ya jadi ini pasien-pasien osteoartritis ya lama-lama juga bisa menyebabkan osteoporosis ya nah ini kelainan pada kondrosit ya terjadi kerusakan kondrosit juga ya nah yang kedua apa mengenai OA yang terbaru ini OA yang tadi saya sudah sebutkan OA bukan hanya penyakit pada tulang rawan ya tapi juga penyakit melibatkan struktur yang lain ya dan di sini juga banyak sekali mekanisme yang terjadinya penyebab OA ini mekanisme atau patofisiologinya seperti apa ya di sini menyebabkan pro-inflammatory cytokine ya seperti nitric oxide, TNF alfa, interleukin 1 ya dan juga ada enzim-enzim tertentu yang menyebabkan kerusakan tulang rawan ya seperti MMP, ADAMs ya dan ada radikal bebas juga berperan di sini untuk menyebabkan kerusakan tulang rawan kalau kita berbicara kerusakan tulang rawan pada OA ya. Nah yang berikutnya adalah OA ini juga bukan merupakan penyakit semata-mata penyakit degeneratif ya. Jadi OA bukan semata-mata penyakit degeneratif ya, sejauh sekalian ya karena eh, penyakit ternyata penyakit-penyakit yang terjadi kerusakan tulang rawan sendi yang non progresif nantinya tidak akan menjadi OA. Maksudnya adalah tidak semua kerusakan tulang rawan akan menjadi OA di kemudian hari ya. Jadi OA ini bukan penyakit degeneratif ya. Kemudian juga yang berikutnya ini yang menarik ya sahabat sekalian, OA tidak semata-mata penyakit karena penuaan ya. Jadi sahabat sekalian hati-hati kalau mengedukasi pasien juga bahwa Jangan selalu bilang oh oh ini ibu penyakitnya karena usia ya karena OA tadi sejawat sekalian di depan saya sudah jelaskan bahwa OA bisa juga ada yang namanya secondary OA ya karena misalnya trauma nah usia muda pun bisa terkena OA ya jadi OA bukan monopoli penyakit usia lanjut ya jadi hati-hati sejawat sekalian kalau mengedukasi pasien jangan selalu bilang oh ini penyakit tua loh kalau penyakit tua berarti sudah terima saja, tidak bisa diapa-apain. Nah, kalau begitu, kalau saya yang jadi pasiennya, saya akan bertanya kepada dokternya, dok, saya tujuannya mencari Anda untuk mencari solusi. Saya tahu, saya sudah tua, ya kalau nggak bisa diapa-apain, buat apa saya mencari Anda, ya begitu, begitu ya, jawat ya. Jadi, hati-hati dengan mengatakan bahwa, oh ini penyakit tua. Jadi, kalau penyakit tua, ya sudah terima saja, tidak usah diapa-apain. Nah, kalau gitu, nanti pasien kita akan kecewa, ya sejawat sekalian, ya. Jadi, OA di sini juga bukan semata-mata karena penuaan sendi ya. Oke, ini contohnya pasien dengan osteoartritis pada lutut yang tersering adalah memang mengenai yang bagian medial atau tibiofemoral medial sehingga gambarannya akan berbentuk O ya kakinya atau genu varus ya. Nah, di osteoartritis lutut ini kita juga kalau dokter rehabilitasi medik mungkin sudah familiar dengan yang namanya biomekanik ya. Jadi di sini kita juga harus tahu bahwa pasien-pasien OA sendi lutut itu berhubungan dengan faktor biomekanik ya. Kalau pada ini ada yang namanya peak adduction moment. Maksudnya adalah apa? Kenapa pada pasien OA lutut seringnya mengenai yang bagian medial atau menjadi genuvarus ya karena pada saat berjalan normal titik distribusi berat badan kita juga jatuhnya ke bagian medial lutut ini yang disebut peak adduction moment ya. Kemudian juga faktor biomekanik OA lutut yang penting adalah kekuatan otot riset. Kita tahu bahwa otot riset ini berperan untuk stabilitas sendi lutut. Kalau risetnya lemah ya, maka lututnya juga menjadi tidak stabil dan untuk faktor risiko terjadinya osteoartritis lebih besar ya. Ini penting sekali kekuatan otot riset. Kita bisa lihat pada pasien-pasien dengan OA yang kronis yang sudah lama kalau kita lihat otot quadricepsnya pasti sudah atrofi atau disuse atrofi. Nah, ini harus kita perbaiki ya dengan exercise ya dan sebagainya. Oke, nah kita juga di biomekanik ini kita lihat bahwa pada lutut ini ada shock absorber yaitu otot-otot jaringan lunak sekitar lutut itu fungsinya sebagai aktif shock absorber termasuk ligamen, meniskus dan sebagainya ya. Itu penting sebagai aktif shock absorber ya. Nah, ada juga yang namanya pasif shock absorber yaitu tulang subkondral ya. Nah, sehat sekalian kenapa kita penting mengetahui biomekanik dari sendi ini karena untuk penanganan OA seperti yang tadi saya bilang ya, kita tidak hanya menangani kartilago atau tulang rawannya, tapi kita harus menangani keseluruhan sebagai gagal organ. OA kita lakukan sebagai gagal organ. Jadi kita harus perbaiki juga struktur-struktur di sekitar sendinya sehingga kita harus tahu biomekanik dari sendi ini ya oke kemudian salah satu biomekanik aspek yang lain adalah adanya viskoelastisiti ya viskoelastisitas ya jadi sendi itu butuh elastisitas dan elastisitas itu akan diberikan oleh tulang rawan dan juga oleh tulang subkondral ya ini penting elastisitas ini ya dan itu uh, untuk di, biasanya viskoelastisitas ini dilakukan fungsinya oleh cairan sinovial ya cairan sinovial sendi atau pelumas sendi oke nah bagaimana penanganannya sekarang ya sejauh sekalian yang seperti tadi saya bilang bahwa saat ini tidak ada obat spesifik yang khusus ya yang bisa menyebab menyembuhkan osteoartritis betul ya tapi bukan berarti osteoartritis tidak diapa-apakan ya sejauh sekalian ya Bukan berarti kalau sudah tidak ada obatnya didiamkan saja seperti yang tadi ya. Oh ini penyakit tua ya sudah terima saja nggak usah diapa-apain. Bukan seperti itu saudara sekalian ya. Jadi tetap kita harus mengobati, memberikan solusi kepada pasien kita ya. Nah tujuan pengobatan OA ini apa? Yaitu satu mengurangi nyeri, kedua memperbaiki mobilitas sendi, ya mengurangi impairment fungsional atau mencegah kecacatan, ya memperbaiki kualitas hidup mencegah kerusakan lebih lanjut dan juga mengedukasi pasien. Jadi pasien-pasien OA oh, ini harus diedukasi, harus diberikan pengetahuan, harus diberikan pemahaman bahwa Bu, penyakit ini itu bisa kambuh-kambuhan ya jadi ibu harus terima ya. Jadi supaya harapan pasien, ekspektasi pasien tidak terlalu besar dan pasien nantinya tidak kecewa. Itu penting edukasi itu ya sehat sekalian ya harus diberitahu bahwa penyakit ini bisa kambuh-kambuhan dan sebabnya bukan dari makanan tapi dari aktivitas sehari-hari. Itu penting sejawat ya. Oke, nah bagaimana penanganannya? Penanganannya adalah kombinasi farmakologi dan non-farmakologi. Non-farmakologi ya bisa dengan fisioterapi ya. nah, ya, sekarang juga bisa dengan namanya regenerative injection treatment ya, proloterapi, PRP maupun stem cell. Ya, kalau farmakologi ya kita bisa menggunakan obat-obatan ya, NSID, tapi hati-hati, ya, NSID ini jangan diberikan jangka panjang, karena kita tahu bahwa penyakit OA ini kebanyakan uh, pasien-pasiennya sudah mempunyai komorbid yang banyak, ya, hati-hati penggunaan NSID, karena NSID ini banyak efek samping, jangan lama-lama, ya, oral analgetics, demuats, hyaluronic acid, maupun corticosteroid injection. Ya, sebagai kesimpulan bahwa OA ini, ya, banyak sekali penyebabnya, banyak faktornya, ya, dan etiopatogenesisnya juga tidak hanya melebatkan tulang rawan sendi, tapi multifaktor, terutama faktor biomekanik juga berperan di sini, ya tidak hanya faktor sistemik. ya. Dan dari gambaran radiologi kita juga tahu bahwa gambaran radiologi OA ini ya apa seskas ya, tapi sejahat sekalian perlu ingat bahwa jangan terpengaruh oleh gambaran radiologi aja untuk mendiagnosis OA ya, tapi harus kombinasi tadi, klinis dan radiologi. Jadi kita jangan menerapi gambar ya, tapi menerapi pasien ya, kita harus melihat pasien secara keseluruhan ya, karena dari hasil radiologi OA-nya misalnya grade 3, tapi pasiennya nggak kerasa apa-apa, nggak sakit apa-apa, ya jangan kita apa-apain ya, sejahat sekalian, jadi kita jangan mendiagnosis diagnosis OA hanya berdasarkan radiologi tapi harus klinis ya, harus kombinasi juga. Jangan menerapi hanya berdasarkan gambar ya Saudara sekalian ya. Oke, nah ini OA adalah sebagai gagal organ ya dan manajemennya harus komprehensif tidak bisa mengandalkan satu macam aja misalnya ah di terapi aja, ah diminum obat aja enggak bisa kita harus menangani pasien OA sebagai seorang pasien dengan gagal organ, jadi kita harus komprehensi penanganannya. Ya, yes. terima kasih. Oke okay, dok, luar biasa banget, penjelasannya detail banget dan sangat spesifik. Jadi memang kita tahu ternyata bahwa OA itu memang bukan penyakit yang cuma lokal aja, ternyata memang organ filler. dan kita mendeteksinya juga harus komprehensif ya dok ya, nggak hanya lihat dari foto, katanya nggak boleh foto. Fotonya doang nanti nggak kata apa dok, cuma hitam putih. <laughs> Oke, okay. untuk materi kedua kita Terima luar biasa tadi dokter Arif. Untuk materi kedua kita, dokter Ferius akan memberikan informasi Mengenai current update on rehabilitation and management of knee osteoarthritis Overviewing oral hyaluronic acid Oke, okay. silakan dok, waktu 30 menit Mohon izin kembali, 3 menit terakhir saya akan kembali Terima kasih dok, silakan Oke, okay, terima kasih dokter Teresia Uh, terima kasih juga Dokter Arif ya sudah memberikan suatu penjelasan yang sangat komprehensif uh, dan luar biasa ya Dokter Arif ini adalah salah satu senior saya juga saya juga banyak belajar di Dokter Arif ya Nah uh, terima kasih juga kepada uh, ID Yogyakarta dan juga kepada Piridam yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing ya mengenai uh, mengenai rehabilitasi pada osteoartritis. Dan juga uh, overview untuk hyaluronic acid oral. Oke. Okay. Okay. Saat saya terlihat ya, Dr. Teresia, yeah. Yeah. Okay. Yep, Dokter Teresia ya. Ya. Siap dok, keren. Oh ya, yeah. uh, terima kasih. Uh -huh. Ya, selamat siang kepada teman sejawat sekalian ya. Terima kasih juga atas kehadirannya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara detail dan komprehensif sekali oleh Dr. Arif ya, bahwa ni osteoartritis itu bukan hanya masalah pada organ lutut ya, sehingga rehabilitasi untuk pengembalian fungsionalnya pun juga harus dilakukan secara komprehensif. Ya. Nah, sebelumnya mungkin saya ulas, kalau tadi saya sempat mendapat informasi bahwa banyak juga SPKFR yang ikut, saya berterima kasih, ya. namun untuk yang non-SPKFR, mungkin saya sharing sedikit mengenai apa sih rehabilitation. Nah, ya, jadi rehabilitation itu kalau menurut WHO, didefinisikan definisikan sebagai suatu intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsional dan mereduce disability. Ya. Nah, OA sendiri tadi juga sudah sempat dipaparkan oleh Dr Arif ya merupakan suatu penyakit yang menyebabkan uh, suatu beban ya nah suatu beban kesehatan yang cukup besar ya nah di mana uh, OA ini pun juga menyebabkan masalah disabilitas yang cukup tinggi ya nah tadi juga sempat dijelaskan mengenai kardiovaskuler ya dan ternyata bahwa komplikasi kardiovaskuler pada OA OA uh, ni dan OA hip ya ternyata juga meningkatkan risiko kematian ya jadi mortalitasnya pun juga meningkat kalau kita lihat di sini ya nah salah satunya juga disebabkan oleh karenanya disability disabilitas kemudian juga um, masalah pada mobilitasnya nah selain itu oa juga menyebabkan masalah psikologis ya jadi pasien-pasien uh, dengan ni oa ternyata meningkat mengalami prevalensi untuk masalah psikologis yang cukup tinggi. Nah, sehingga kalau kita lihat, sebenarnya masalah fungsional apa sih pada NIOA? Ternyata memang seperti yang tadi sudah diutarakan, bukan hanya pada lututnya, ya. Walaupun memang paling banyak adalah nyeri, ya. Namun sebenarnya juga ada masalah depresi, masalah ansietas, kardiorespinya, dan juga masalah-masalah pada eh, bagian muskuloskeletal lainnya, misalnya pada Tulang belakang dan sebagainya, nah, sehingga untuk rehabilitasinya, terkadang bukan terkadang malah sering kita uh, harus dalam tim approach, ya. Jadi, juga melibatkan spesialis atau mungkin profesi lain, ya. Nah, ter tentu saja tergantung dari masalah apa yang kita temukan. Nah, rehabilitasi ini diperl diperlukan. Bila misalnya pasien tidak memerlukan surgery ya atau regenerative treatment, ya, itu tadi sudah sedikit menaparkan juga mengenai regenerative treatment, diperlukan juga sebelum atau sesudah surgery maupun sebelum atau sesudah regenerative treatment, ya, karena pada tiga kondisi ini dapat ditemukan juga adanya masalah fungsional pada pasien, kualitas hidupnya belum tentu langsung membaik, ya. Nah, sehingga program rehabilitasi diperlukan. Nah untuk rehabilitasi komprehensif saya akan membahas empat konsep ya yang mungkin uh, saya tidak tahu kalau yang saya cari uh, memang ini termasuk konsep yang saat ini mulai berkembang ya yang mungkin ada sedikit berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya yaitu bahwa dalam kita merehabilitasi sesuatu ya adanya interkoneksi dengan sistem-sistem yang lain kemudian interkoneksi dengan organ muskuloskeletal lain inter interkoneksi dengan bagian-bagian lutut yang lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Arif ya ligamennya, meniskus, ototnya dan kemudian adanya biotensegrity dalam jaringan itu sendiri ya. Nah ada juga yang menggolongkan bahwa tiga uh, yang terakhir ini yaitu antar muskuloskeletal, antar bagian dari lutut dan juga biotensegrity di dalam jaringannya ini semuanya masuk ke dalam biotensegrity ya. Nah, kalau yang masih belum, masih baru mendengar mengenai biotensegrity, nanti saya akan menjelaskan. Oke, saya meminjam slide ini dari salah satu senior saya yang lain, ya, yang saya juga banyak belajar, Dr. Ronald Takasi, ya, yang juga menjelaskan bahwa eh, pada kinesiologi atau pada pergerakan, pada fungsional, memang melibatkan juga sistem-sistem yang lain, ya, misalnya sistem digestif, ya, misalnya sistem kardiovaskuler dan sebagainya. Ya, sehingga untuk osteoartritis lutut juga demikian, adanya keterkaitan dengan sistem-sistem yang lain. Ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arif mengenai obesitas yang merupakan faktor risiko dari osteoartritis lutut. Ya, salah satunya memang melalui mechanical loading dan adanya physical inactivity karena pasiennya mengalami nyeri pada lutut sehingga kemudian tidak bergerak mau olahraga pun juga sulit ya sehingga akhirnya terjadi obesitas ya namun juga ternyata berperan adanya inflamasi sistemik nah ini adalah suatu hipotesis yang sekarang juga mulai berkembang bahwa obesity dan metabolic syndrome ternyata tidak hanya melalui mechanical loading namun juga adanya inflamasi sistemik ya yang terus menerus ya salah satunya berasal dari asam lemak fatty acid kemudian glukosa yang meningkatkan ages, meningkatkan ROS, ya, sehingga dapat meningkatkan cartilage damage, ya. Kemudian adanya proinflamator yang lain, ya, sehingga menyebabkan nyeri sendi dan kerusakan pada sendi. Nah, selain itu juga ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa pengaruh dari uh, lipid, dari obesitas ini juga berhubungan dengan gut mikrobiota ya jadi um, mikrobiologi dalam usus ya ternyata ditemukan bahwa orang yang memiliki diet yang tinggi lemak ya mengalami meng reduksi pada uh, bakteri yang sehat ya yaitu misalnya yang jenis bakteroides dan sebagainya ya dan kemudian terjadinya overgrowth dari patogen-patogen oportunistik ya terus kemudian terjadinya juga uh, leaky gut syndrome, ya, dan kemudian meningkatkan lebih lanjut inflamasi sistemik dan insulin resistance, ya. Nah, asosiasinya sebenarnya juga masih dalam penelitian, ya, dan juga banyak penelitian yang sudah terbukti itu pada model-model binatang, ya, misalnya tikus dan sebagainya, ya. Nah, semakin berkembang, semakin kita mengetahui, ya, bagaimana sih prosesnya, ya, Ternyata patogen mikrobiom ini ya kita tahu dia memiliki LPS lipopolisakarida pada dinding selnya ya nah, dan ini akan menstimulasi peningkatan dari TLR. TLR inilah Toll like receptor ya yang reseptor yang akan meningkat ya bila terjadi suatu uh, serangan atau misalnya tubuh misalnya kayak ada uh, patogen dan sebagainya. Nah maka tubuh ini dia akan mengeluarkan TLR, di mana si TLR ini nanti akan berhubungan dengan si imunitas, ya. Nah TLR ini respons terhadap LPS pada patogen mikrobiom akan meningkatkan protein inflamatori, sitokin, ya, sehingga dapat menyebabkan peningkatan uh, inflamasi sistemik yang lebih lanjut, ya. Nah ini adalah TLR, ya. TLR ini sebenarnya juga terdapat pada jaringan-jaringan lain, ya. Namun pada usus ini cukup banyak ya karena kita tahu usus itu juga berhubungan dengan uh, eksternal environment lingkungan eksternal yaitu di dalam saluran cerna itu kita tahu banyak sekali bakteri banyak sekali flora-flora ada flora yang normal flora yang uh, baik dan ada juga flora yang patogen ya. Nah, jadi di sini banyak sekali ada reseptor TLR ya salah satunya adalah TLR4 ya di mana TLR4 ini Sebenarnya adalah suatu reseptor yang tidak terlalu banyak terdapat di usus. Namun bila e, terjadi suatu peradangan atau di situ misalnya banyak sekali bakteri-bakteri patogen, maka TLR4 ini akan meningkat. Ya, nah kita dapat lihat di sini ya bahwa reaksinya, responsnya itu sebenarnya ada dua. Ya, kalau tadi kita lihat bahwa dengan dia berespons terhadap bakteri patogen akan menimbulkan proinflamatori, sitokin. Nah sementara sebenarnya bisa dua bisa terjadi proinflamatory ya terbaca nggak yang di bawah sini ya ada proinflamatori dan antiinflamatory agents ternyata ya tergantung apa yang menstimulasi si reseptor ini nah kita masuk ke interkoneksi dengan organ-organ muskuloskeletal yang lain ya nah tadi saya ada sebut mengenai tensegrity biotensegrity apa sih ya tensegrity itu sebenarnya adalah suatu Interkoneksi suatu interlink, ya. Jadi, ada suatu rantai, ya. Nah, di mana rantai-rantai ini dia saling uh, mengalami kompresif, ya. Compression dan uh, tarikan strain, ya. Nah, balance keseimbangan antara tarikan-tarikan tersebut akan mempertahankan struktur integritas, struktur dari sesuatu itu, ya. Nah, kalau biotensegrity, ini berarti pada tubuh, ya. Nah. Dia dapat dilihat di sini ya adanya suatu interkoneksi, suatu rantai ya yang saling menyambung ya dan kemudian dia akan mempertahankan struktur tersebut ya. Dan di tubuh kita dari paling makro sampai yang paling mikro sebenarnya ter terdapat proses seperti ini ya. Kita lihat di sini kalau ini pada binatang, ini pada uh, yang di bawah di kiri bawah sini ya, ini pada manusia bahwa adanya saling ke uh, tarik-menarik ya antara bagian tubuh kita sehingga menyebabkan tubuh kita ini dapat uh, berdiri tegak, dapat berfungsi, dapat bergerak, dan sampai ke bagian-bagian dalam, eh, bagian sorry, bagian-bagian yang lebih mikro ya, misalnya seperti kolagen ya, dan kemudian ini kalau di, di lututnya, ya tadi terakhir juga sudah menyebutkan adanya ligamen-ligamen MCL dan sebagainya, sebagainya, ini semua sebenarnya adalah interconnected ya, jadi saling tarik menarik dan menyebabkan strukturnya itu menjadi lebih stabil ya nah uh, lutut sendiri ya itu sebenarnya fungsinya pun juga berkaitan dengan anatomi dari tulang ya kemudian integrasi dari otot-otot ligamen dan juga postur ya dan juga kaki ya jadi yang dua di bawah ini adalah keterkaitan juga dengan bagian organ yang lain ya walaupun sebenarnya dia juga berkaitan dengan Uh, yang lain lagi tapi juga lebih banyak sebenarnya pada postur atau pada tulang belakang ya, dan juga pada kaki ya sehingga tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak bisa melihat hanya dari lututnya saja tapi bagaimana dengan posturnya bagaimana dengan kakinya itu semua saling berhubungan ya nah kemudian uh, kita tahu bahwa lutut itu pun juga adalah bagian dari tubuh yang bergerak ya di mana kita pakai lutut itu untuk berjalan ya sehingga mendapatkan beban dari tubuh dan juga ada ground reaction force dari kaki yaitu dari lantai ya nah ketika kita berjalan kita lihat di sini bahwa ada suatu fase di mana kaki ini satu uh, satu sisi dari kaki satu sisi dari kaki akan menahan beban tubuh secara keseluruhan ya contohnya seperti di sini ada yang pas mid stance ya maka kaki kanan akan menahan beban tubuh secara keseluruhan. Nah, kita tahu bahwa beban tubuh itu kalau pada saat berdiri tegak ya, maaf mungkin saya bisa balik, pada saat berdiri tegak ditopang oleh kedua kaki, ya. Kita bayangkan kalau satu kaki ini kemudian diangkat, ya. Nah, otomatis kaki yang satu, kaki yang kaki yang menahan, ya. Nah, ini dia harus menahan seluruh tubuh dan dia akan lebih condong ke arah medial, ya. Maka tadi Dokter Aris juga menjelaskan bahwa secara biomekanik piktornya ya akan lebih banyak ke arah medial ya sehingga banyak sekali OA terjadi di bagian medial. Nah ini ada beberapa penelitian ya. Nah bahwa ternyata uh, ini OA ini berhubungan sekali ini misalnya dengan hip ya. Nah kemudian ini ada penelitian lain dia berhubungan dengan core stability ya core stability itu adalah otot-otot yang di tulang belakang yang menahan dari uh, tungkai eh sorry batang tubuh sorry or itu batang tubuh ya dan kemudian ada juga penelitian di 2016 ya bahwa kalau kita melakukan latihan untuk meningkat menguatkan batang tubuh ya dapat uh, dapat memperbaiki nyeri ya pada pasien dengan patellofemoral pain syndrome nah kita masuk sekarang pada interkoneksi lututnya sendiri ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah tulang uh, femur ya, kemudian ada tulang tibia ya. Tadi dr. Aris juga sudah menjelaskan bahwa lutut itu ada dua sendi, ada tibiofemoral dan juga patellofemoral di mana paling banyak OA itu terjadi pada tibiofemoral. Tapi kita lihat konfigurasi dari femur dan konfigurasi dari tibia. Ini sebenarnya bukan lock and key ya. Jadi nggak langsung klub seperti itu, ya. Sehingga konfigurasi tulang sebenarnya memainkan peran yang sangat kecil, ya, pada stabilitas dan integritas dari lutut. Nah, sehingga lutut ini akan sangat sangat bergantung sekali pada otot-otot, pada ligamen dan pada kapsul sendi, ya. Nah, asimetrical permukaan asimetrical pada femur dan tibia ini dikompensasi juga oleh meniskus, ya. Nah. Kita lihat kalau pada uh, osteoartritis ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa adanya peran dari biomekanik ya, masalah biomekanik ya. Karena tadi bahwa uh, si permukaan tulangnya konfigurasinya itu tidak lock and key, maka sangat bergantung sekali pada cartilage, sangat bergantung sekali pada meniskus, sangat bergantung sekali pada ligamen ya. Nah, sehingga kemungkinan untuk terjadinya tekanan yang asimetris ya dan instabilitas sendi itu sangat tinggi ya. Nah, ketika kemudian terjadinya tekanan yang asimetris menyebabkan adanya cedera dan peradangan. Kita tahu bah sekarang bahwa peradangan itu pun merupakan suatu proses penyembuhan ya. Kita lihat di gambar yang tengah ini ada suatu proses penyembuhan ya, dimulai dari peradangan kemudian yang berakhir pada penyembuhan ya. Nah, namun karena eh, Tekanan yang asimetris, instabilitas lutut ini terjadi terus menerus, maka proses ini kemudian terinterupsi, ya, sehingga dia selalu balik lagi ke awal, balik lagi ke awal, balik lagi ke awal, dan sehingga terjadi degenerasi, ya, karena maturasi e, proses maturasinya ini tidak terjadi, ya. Nah, ini juga salah satu penyebab dari masalah e, OA genu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jaringan dan sel, ya. Nah, ternyata di jaringan pun juga dapat tensegrity, ya kita sebutnya makro tensegrity, yaitu hubungan antara sel dengan sel-sel yang lain, sel dengan ekstraselular matrix, ya, yaitu ada kolagen, ada hyaluronan, proteoglikan, dan sebagainya, ya, dan hubungan antara ekstraselular matrix dengan ekstraselular matrix yang lain, ya. Dan kemudian dan uh, adanya juga hubungan di dalam selnya sendiri, ya yaitu antara sitoskeleton ya yang menghubungkan dari plasma membran ini sampai ke dalam ya sampai ke inti selnya dan lain-lain. Nah, pada pandangan tradisional menyebutkan bahwa extracellular matrix ini bersifat inert ya bahwa dia tidak ada hubungan dengan si selnya ini sangat kecil sekalipun kalaupun ada hubungan. Jadi si sel ini dia hanya numpang uh, di, numpang berenang-berenang saja di situ. Organel pun juga seperti itu, ya. Dulu dianggap bahwa organel ini seperti berenang benang di dalam sel, ya. Nah, namun perkembangan yang terbaru menunjukkan bahwa sel ini sebenarnya dia attach, dia melekat pada ekstraseluler matrix seperti velcro, ya. Nah, seperti velcro dia melekat di situ dan ekstraseluler matrix ini ternyata dapat juga mempengaruhi sel melalui reseptor. Jadi yang tadinya kita pikir inert, ya. Nah, ternyata dia juga dapat mempengaruhi si sel tersebut ya. Ada namanya mechanotransduction ya, yaitu suatu stimulasi mekanik yang dapat menimbulkan respons atau perubahan pada sel tersebut ataupun melalui chemical ya. Chemical nanti ada reseptor spesifiknya. Nah, ketika kita masuk ke comprehensive rehabilitation, maka kita harus mulai dengan assessment ya kemudian fungsional problemnya apa, biomechanical problemnya apa dan impairment apa yang kita temukan sehingga kita dapat melakukan rehabilitasi yang lebih baik ya. Nah, untuk manajemen dari OKGnu ya kita tahu bahwa semua dimulai dari non pharmacological ya. Tadi sudah sempat diutarakan juga adanya edukasi, exercise dan sebagainya. Ya, edukasi ini kita harus mengedukasi mengenai gaya hidup ya seperti beban berat badan, kemudian metabolic syndrome ya mengenai uh, penyakit OA-nya sendiri, ini seperti apa sih gitu ya. Exercise dari penelitian menunjukkan bahwa aerobik dan strengthening exercise ternyata memiliki efek yang baik ya. Dia dapat memperbaiki biomechanical ya, dapat juga menimbulkan regeneratif, mengurangi nyeri ya. Kardiorespirasi tadi kita tahu uh, pasien-pasien OA juga banyak masalah kardiorespi ya. Nah, kemudian ortosis, alat-alat bantu ini pun juga diperlukan, fisikoterapi, oral medication injection dan surgery. Nah, ini adalah physiological effect dari exercise, ya, bahwa dapat meningkatkan juga uh, physical performance, fitness, dan health melalui uh, adaptasi molekuler, sitokin, ya, dia juga mempengaruhi sitokin-sitokin, dan sebagainya. Dan ternyata juga penelitian menunjukkan bahwa exercise ini dapat mempengaruhi gut dysbiosis, ya. Tadi kita juga lihat bahwa adanya uh, masalah gut dysbiosis. Nah, ada penelitian yang menunjukkan orang-orang dengan VO2 max yang baik, VO2 max itu adalah kapasitas kardiorespirasi yang baik, ternyata memiliki gut microbiota yang baik juga, yang sehat gitu. Nah, mekanismenya sampai saat ini masih belum diketahui dari penelitian-penelitian, ya. Nah, namun kemungkinan juga melibatkan adanya dari hipno adanya dari motilitas usus yang lebih baik ya ketika kita berolahraga dan itu uh, kemungkinan besar juga terjadi motilitas uh, usus yang lebih baik sehingga bakteri-bakteri bakteri patogen di situ pun juga menjadi berkurang ya kita tahu pun juga akan memperlancar pencernaan dan sebagainya ya nah sehingga dapat mengurangi bakteri patogen namun ini hanya baru teori karena mekanisme pastinya bagaimana fisika exercise itu dapat memperbaiki biota usus memang masih belum jelas. Kemudian terapeutik exercise kita juga harus lihat goalnya apa ya. Jadi misalnya dari tadi dari assessment kita lihat oh masalahnya lebih ke arah quadricepsnya ya kita harus tanganin quadricepsnya. Kita juga harus tanganin core stability-nya ya. Nah bagaimana jenis latihannya? Nah ini harus disesuaikan intensitasnya bagaimana, frekuensinya, kondisi medisnya. Tadi terakhir juga mengatakan bahwa adanya komorbiditas yang lain Bagaimana persiapannya, lingkungannya, peralatannya, dan monitoringnya harus seperti apapun juga ya karena kita tahu bahwa pemilihan latihan yang tidak tepat ya justru akan menimbulkan masalah pada pasien ya kita tahu banyak sekali kasus-kasus di mana orang ikut olahraga ikut misalnya contohnya ikut lari maraton dan kemudian malah terjadi suatu penyakit yang bisa menimbulkan disabilitas malah menimbulkan juga sampai kematian gitu ya. Nah, jadi ini semua sebenarnya juga harus dilihat dengan sesama. Ortotik rehabilitasi ya diperlukan juga diberikan, namun ortotik pun juga memiliki efek yang tidak baik, ya, yaitu contohnya hipotrofi dari otot karena ototnya menjadi uh, tidak aktif sehingga latihan ini pun juga tetap harus dikerjakan. Modalitas fisik, ya, modalitas fisik itu ada beberapa, ya, saat ini juga yang lagi sedang berkembang dengan shockwave. Nah, shockwave ini dapat mempengaruhi mekanotransduktor, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya hubungan dari ECM dan kemudian ke sel melalui adanya resonansi mekanotransduksi, ya. Di sini ada mekanotrans-signaling mekanotransduksinya, ya, misalnya ERK, FAK, ya, ada juga TLR3, L, TLR uh, TLR juga, tapi uh, uh, yang jenis yang lain, ya, TLR3 gitu ya, dan sinyaling pathway yang lain, ya. Gitu. jadi uh, shockwave ini dapat bekerja juga dari situ, walaupun juga dari efek yang lain ya, bisa meningkatkan juga sirkulasi, ya. kemudian uh, juga meningkatkan dari aktivitas style, dan sebagainya. Nah oral medikasi ya tadi sudah jelaskan adanya NSAID, namun juga tidak boleh uh, tidak boleh berlebihan ya, ada juga DMOAD ya, disease, mod uh, disease modifying osteoarthritis drug. Ya, terus kemudian nutrisiotikal, ya. Nutrisiotikal ini sedang banyak sekali berkembang, ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai oral hyaluronic acid. Kemudian ada glucosamin, ya. Glucosamin sempat dipikirkan apakah ini adalah placebo atau tidak, ya. Namun ada penelitian terakhir menunjukkan bahwa glucosamin ini dapat bersifat juga sebagai prebiotik, sehingga mempengaruhi juga tadi gut joint axis, ya. Jadi adanya axis antara uh, usus dengan sendi, ya. Kemudian kolagen, ya. Kolagen ini dia dapat juga berperan sebagai prebiotik maupun mempengaruhi gut. Gut ini adalah gut associated lymphoid tissue. Ya, jadi kita tahu bahwa di usus itu juga ada semacam kayak kelenjar getah bening, lymphoid tissue. Ya, uh, kalau yang pada orang tifus, ya dulu ketika kita belajar patologi anatomi adanya hipertrofi dari payer patches. Ya, nah itu adalah gut. Ya, nah dia dapat dipengaruhi oleh kolagen sehingga menstimulasi T regulatory. Ya, Nah kemudian tadi vitamin D sudah dijelaskan juga oleh Dr. Arif ya, jadi vitamin D ini dia dapat mempengaruhi reseptor pada kondrosit ya sehingga dapat memperbaiki fungsi di Kemudian herbal contohnya labaoswelia serata ya ini dia akan menginhibisi jalur lipo-oksigenase, sehingga dapat mengurangi proses peradangan. Nah untuk mengatasi pain pada NIOA ini harus hati-hati karena kita tahu bahwa pain ini adalah suatu alarm ya bahwa ada suatu hal yang tidak baik ya. Namun kalau misalnya kita dengan gampangnya ya udah kasih painkiller ya udah injeksi aja misalnya langsung kita painnya kita stop ya. Nah tapi patomekanikalnya ini enggak kita perbaiki si pasien akan bertambah buruk karena dia akan berpikir oh saya sudah tidak ada nyeri saya berjalan berlari itu sudah bebas ya sudah tidak ada penyakit ya hati-hati kasihan pasiennya ya yang ada adalah kemudian di dalamnya situ dia akan tambah rusak tambah rusak tambah rusak nah akhirnya dia datang dengan kondisi yang lebih parah ya dan kondisi yang lebih parah dia datang mungkin ke dokter lain kasihan dokter lainnya ya karena biasanya setelah itu diberikan pengobatan akan lebih sulit gitu ya kalau sebelumnya misalnya dikasih NSAID sudah hilang kemudian Ya timbul lagi dengan kondisi yang lebih parah, datang lagi dokter lain, dokter lain kasih enset kok nggak hilang-hilang, dokter lainnya juga bingung gitu ya. Nah padahal ya tadi ya karena um, faktor mekanikalnya belum diperbaiki, faktor-faktor lainnya belum diperbaiki, dan sebagainya. Nah injeksi, injeksi ini ada yang anti radang, seperti ya, ini memiliki efek yang detrimental, ya, jadi tidak boleh diberikan secara uh, lama viskosapaksapelman misalnya hyaluronic acid ya regeneratif tadi sempat disinggung ya itu uh, uh, proloterapi. Nah, jadi istilah regeneratif dan proloterapi ini sebenarnya juga uh, sering digunakan eh uh, apa ya, ada yang bilangnya regenerative treatment, ada yang bilangnya proloterapi ya. Nah, ada yang menggolongkan bahwa semua regenerative treatment ini adalah proloterapi karena proloterapi sendiri sebenarnya berasal dari kata proliferatif dan terapi ya. Nah, sebenarnya ada empat jenis ya. Pertama ada osmotic agent yang digunakan adalah dextrose yang memiliki konsentrasi tinggi ya, biasanya antara 20%, 15%, 25% gitu ya. Nah, dia memiliki mekanisme itu untuk menimbulkan kondisi hiperosmolar sehingga menyebabkan lisis dari sel ya dan kemudian menarik sel-sel inflamatory. Ada chemotactic agent ya contohnya ini adalah uh, sodium moruat ya. Nah, kemudian kalau ini jarang, kemoteknik agent jarang digunakan. Kalau iritan, ini contohnya ozon dan fenol, mungkin sekarang yang banyak menggunakan itu ozon, ya, dia memiliki oksidatif efek, ya. Kemudian blood product yang tadi sudah sebutkan ke Arif juga, ya, contohnya PRP yang diambil dari darah, kita ekstrak faktor pertumbuhannya, BMAC ini bone marrow aspirate concentrate, ya, jadi diambil dari sumsum -sum tulang, ya, ini memiliki mekanisme aksi yaitu memberikan growth factor dan sitokin secara natural dari badan pasien itu sendiri ya nah ini contoh mekanisme dari proloterapinya ya jadi kita menginduksi suatu peradangan ya kita tahu peradangan itu adalah proses penyembuhan ini batu bata dibentuk kemudian ini ada gambar batu bata yang dibentuk ya karena dari proses peradangan kemudian mulai proses repair ya kemudian terjadi penyembuhan jaringan ya nah lebih baik lagi kita menggunakan juga USG ya USG guided akan lebih akurat lebih tepat injeksi dari proloterapinya. ya nah ini uh, platelet plasma ya diambil dari darah kita ekstrak faktor plateletnya faktor trombosit ya kemudian kita injeksi masuk ke dalam ya kemudian ini adalah bone marrow ya uh, ini kemarin ini sempat uh, dikerjakan Dokter Arif dan saya dan kemudian juga memang kita juga memanggil profesor juga dari luar negeri ya. Uh, ada beberapa pasien yang sudah kita kerjakan. Nah, ini contoh uh, salah satu contoh kasus ya. Ini sebenarnya pasiennya Dokter Arif ya. Jadi awal-awal datang perempuan masih muda usia 20-an ya, datang dengan osteoartritis genu. Dokter Arif kemudian Dokter Arif sudah injeksi dengan PRP. Dokter Arif kemudian lihat juga adanya masalah pada biomekanikal, Kemudian dokter Arif uh, rujuk ke saya, ya. Kemudian saya lihat memang ada skoliosis, ya. Dan kemudian saya cek kakinya pun juga ada masalah, ya. Nah, kemudian saya berikan uh, ini ada namanya dynamic brace, ya, untuk men nah sebenarnya bukan untuk mengkoreksi kurva skoliosisnya, tapi untuk memperbaiki asimetrical dari otot-otot kornya, -otot ya. Jadi otot-otot batang tubuh tadi. Kemudian dengan base ini kita buat lebih balance ya, dan kemudian uh, kita bikinin insole ya, dan uh, si pasiennya uh, terakhir pun juga udah uh, sendi lututnya pun juga sudah tidak nyeri lagi ya, sempat juga saya kontak-kontak, katanya sekarang udah mulai naik gunung dan sebagainya ya, uh, jadi itu salah satu contohnya ya. Nah kemudian kita masuk sekarang ke jalur acid, ya. Nah. Kelenak acid ini secara endogen dia terdistribusi di seluruh tubuh sebenarnya, ya. Nah ini ada beberapa berat molekul uh, dan sebagainya, ya. Ini adalah suatu polisakarida rantai panjang, ya, yang terdiri dari uh, repetitif dari disakarida dan kemudian beta glucuronic acid, ya. Nah dia diproduksi oleh kondrosit dan sinoviosit ya, dan disekresi ke joint space ke ke Jelas sendi, ya. Nah, dia banyak juga di zona periseluler di sekitar kondrosit dan memiliki, dan memiliki ikatan dengan proteoglikan, ya. Nah, ini struktur molekulernya. ya. Nah, fungsinya mekanikal dan metabolik, ya. Dan juga memiliki fungsi sebagai lubrikan dan sisko elastik, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, jadi pada pergerakan yang pelan dia berfungsi sebagai lubrikan. Pada pergerakan yang cepat ya, dia akan berfungsi untuk memproteksi heart bump, ya. Nah, ini fungsinya ya. Dan kemudian dia juga dapat mencegah adanya entry dari sel-sel yang lebih besar dan juga plasma protein ya. Nah, ini ternyata dia memiliki reseptor ya. Jadi yang tadi saya bilang, sebelum-sebelumnya dipikirkan hyaluronic acid itu hanya lubrikan, lubrikan. Nah, ternyata dia juga memiliki reseptor di kondrosit, di leukosit, dan sebagainya. Ya. Di mana si reseptor ini, kalau terstimulasi oleh si hyaluronic acid ini, ya, akan menimbulkan suatu maturasi pada kondrosit. Kondrositnya pun juga akan meningkatkan, kondrositnya pun juga akan mensekresi hyaluronic acid endogen. Ya. Nah, ini fungsi yang lain yaitu stabilisasi dari joint. ya. Jadi hyaluronic acid ini mempunyai dua fungsi yang unik ya. Jadi uh, dia mempunyai fungsi pada kompresi. Ketika dikompresi si hyaluronic acid ini kemudian dia akan menjadi lebih solid ya. Nah, sehingga ketika kita berdiri ya, dia akan berfungsi sebagai uh, shock absorber ya. Nah, namun pada tadi yang cepat ya atau kemudian pada stretch ya misalnya ketika kita menggerakkan lutut ekstensi fleksi, ya di situ terjadinya friksi, ya. Hyaluronic acid ini kemudian ya akan menjadi lebih liquid sehingga dia akan melindungi dari gesekan pada saat lutut ini bergerak, ya. Nah, dia juga bersifat antiinflamasi dan juga analgesik, ya. Diketahui dia dapat mengurangi juga aktivitas dari interleukin 1 dan matriks metalloproteinase, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, dia dapat berikatan dengan CD44 reseptornya dan dia akan menstimulit sintesis dari endogen hyaluronan, ya. Sehingga dapat memperbaiki kondisi hyaluronic acid endogen lebih lagi, ya. Nah. Oke. Okay. Nah, ini tadi ya, bahwa ada penelitian di 2011 menunjukkan bahwa HA ini juga memiliki antiinflamasi, antioksidan dan analgesik, ya dapat mengurangi proinflamasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke oral ya. Kalau zaman dulu semua hyaluronic acid itu disuntikan, ya. Sekarang ada yang oral. Sebenarnya kalau oral itu bagaimana sih? Apakah yang oral ini pun juga memiliki efek yang baik, ya? Nah, ketika kita makan uh, hyaluronic acid yang oral, ya. Nah, maka polisakarida tadi akan diubah menjadi oligosakarida oleh bakteri enterik, bakteri di usus, ya dan kemudian akan diabsorpsi di usus melalui small intestine ya. Nah, Selain itu, sebenarnya sih oral helmet acid ini pun juga dapat mempengaruhi reseptor TLR4 ya. Tadi saya sudah jelaskan, sudah saya singgung mengenai reseptor TLR pada usus ya dan ternyata dia dapat dipengaruhi oleh hyaluronic acid oral ya dan uh, stimulasi dari sel dari reseptor TLR4 ini akan menimbulkan uh, menghas, me memproduksi mensekresi interleukin 10 interleukin 10 ini adalah antiinflamatory ya sehingga dia dapat mengurangi proses proinflamatory ya nah jadi tadi ya bahwa TLR ini toll-like reseptor ini dapat menimbulkan proinflamasi maupun antiinflamasi. Namun kalau misalnya distimulasi oleh si hyaluronic acid ini dapat menimbulkan efek antiinflamasi. Sehingga secara uh, sistemik ya pun juga uh, dapat menurunkan proses proinflamatory ya. Nah, kemudian apakah si hyaluronic acid ini dapat sampai ke jaringan ya? Ini ada penelitian memang pada tikus dan pada anjing ya memang yang nggak mungkin pada manusia dikasih hyaluronic acid kemudian kita diseksi itu nggak mungkin nah ini ada penelitian di mana si hyaluronic acid ini diberikan uh, isotop teknesium ya sebagai kontrol diberikan teknesium yang tanpa hyaluronic acid karena jangan-jangan <tuh>. kalau misalnya kita temukan di jaringan ada hyaluronic acid dengan teknesium, menjadi pertanyaan, apakah si teknesiumnya itu yang menyebabkan akumulasi atau hyaluronic acidnya? Maka di sini penelitian dari eh, Lajos ya itu diberikan kontrol, yaitu dikasih teknesiumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam pemberian hyaluronic acid oral ya pada tikus, ternyata dalam 72 jam terjadinya peningkatan hyaluronic acid dan teknesium Sementara teknesiumnya sendiri sudah turun di sini. Ini kontrolnya sudah turun. Ini pada knee joint. Pada muscle ternyata pun juga sama, ya. Nah, ini kita lihat kalau dari uh, radiologinya, ya. Ini kalau yang teknesium ini dalam 24 jam, ya. Ini teknesiumnya saja uh, dia sudah hilang. Namun pada teknesium dengan helunonan kita lihat bahwa masih terjadinya akumulasi, ya. Di sini pada femur dari uh, Tikusnya ya pada kaki belakangnya, ya di kulit dan sebagainya, ya jadi walaupun banyak sekali penelitian yang sudah pada Oagenu, pada lutut, ya namun sebenarnya masih bisa membuka juga penelitian pada bagian lain, ya pada otot dan sebagainya, ya karena bisa saja ternyata filmasi oral ini memiliki efek yang baik. Nah, ini adalah half time-nya, ya kemudian. Uh, setelahnya tidak ditemukan lagi ya nah ini beberapa penelitian penelitian uh, yang secara klinis ya mengenai pemberian oral hyaluronic acid ya nah menunjukkan bahwa hyaluronic acid ini uh, memiliki efek terhadap nyeri ya terus kemudian uh, memperbaiki juga simptom atau gejala dari NIOA ya pada pasien-pasien di bawah 70 tahun ya nah kemudian ini kita lihat bahwa dapat bahwa gelonceng exit paral ini dapat meningkatkan ekstensi dari lutut ya dan juga powernya ya meningkat lebih uh, signifikan dibandingkan dengan placebo ya nah kalau ini di bagian rehab uh, sangat sangat penting sekali data ini ya karena kita memberikan latihan ya dan juga mungkin saja bisa diberikan pada pasien-pasien lain selain NIOA ya yang ada masalah misalnya sarkopenia ya pada pasien-pasien geriatri ya yang ada masalah pada kekuatan ototnya ya nah mungkin saja bisa juga diberikan ya nah kalau ini dilakukan eh, pemeriksaan dengan ultrasound ya dapat dilihat juga bahwa sinovial effusionnya pun juga dapat berkurang ya dengan pemberian hyaluronic acid oral Oke. Nah, sekarang ini adalah perbandingan antara hyaluronic acid oral dengan intraartikuler, ya sebenarnya apakah oral hyaluronic acid, acid ini sama efektifnya dengan intraartikuler, ya ternyata di sini memberikan data bahwa HA injection dan oral administration memiliki beneficial therapeutic effect juga, ya, nah pada pasien-pasien uh, ya yang, yang yang lebih muda, ya memiliki efek yang lebih baik dengan injeksi ya sementara pada pasien-pasien yang lebih lanjut ya ternyata dia memiliki efek yang lebih baik pada yang oral ya nah Oke. ini untuk sebagai konklusinya saya rasa ini slide terakhir ya nah jadi untuk melakukan rehabilitasi yang komprehensif ya maka perlu dilakukan assessment juga masalah pada pasien itu apa Ya tadi dokter Arif juga sudah menjelaskan bahwa pada NIOA ya itu tidak bisa hanya terapi tunggal ya tapi harus terapi kombinasi dan sebagainya ya dan itu pun harus benar-benar spesifik bertujuan sesuai dengan kondisi pasien masing-masing ya sehingga rehabilitasi yang kita inginkan dapat tercapai ya mungkin uh, demikian uh, yang bisa saya sharing uh, saya kembalikan ke dokter Teresia terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dok, luar biasa banget, sangat rinci, dan komplit semua, dan pertanyaan kalau kita lihat di Youtube, unbelievable deh. Saya nggak tahu nih, bisa aku bahas semua nggak ya? Nanti kita akan bahas, dan jangan lupa setelah ini akan ada door prize, 5 door prize. Jadi setelah sesi bicara, setelah sesi diskusi, kita akan ada 5 door prize. Dan uh, untuk link evaluasi akan kami berikan di setelah sesi diskusi, oke? Okay? Jadi jangan uh, jangan bingung, nanti akan kami berikan. Kalau bingung nanti tinggal wa saya kembali. Uh, sebelum memulai sesi diskusi, kami persilakan untuk video yang menarik seperti ini. Silakan. Terima kasih, Dokter Arief, Dokter Ferius bisa on kamera biar gak penasaran semuanya katanya. <laughs> Oke, okay, dok siap-siap ya. Nih saya masih amazed dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini. <laughs> Oke, okay, kita langsung ke diskusi ya, dok ya. Untuk beberapa pertanyaan dari saya urutkan aja dari awal. Dari Dokter Irwan Tansuwir, ini mengapa nih dok? Wanita tuh lebih berisiko dibandingkan pria. Apakah memang ada kaitnya, kaitannya dengan hormonal? Ya, silakan Dokter Arif Dokter Arif dulu, nanti Dokter tadi juga, jangan okay. salah. Oke. Okay. Silakan dok. Jadi pertanyaannya, sorry tadi apakah wanita ada kaitannya, kenapa? Sorry Dokter Teresia. Kenapa wanita tuh lebih, lebih beresiko dok, lebih beresiko terhadap OA ini? Uh, ya. Apakah memang ada kaitannya dengan hormonal? Oke, okay. ya. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Jujur, saya sampai saat ini juga belum tahu kenapa gitu. Apakah kaitannya, kenapa wanita itu lebih sering terkena OA dibandingkan dengan laki-laki? Apakah ada kaitannya dengan hormonal ataupun ada kaitannya dengan hal yang lain? Saya sendiri belum tahu itu. Jadi, uh, saya nggak bisa menjawab kenapa gitu ya, <laughs> cuma cuman Kapal, saya ya cuman saya selalu bilang ke pasien-pasien saya bahwa kalau laki laki dengan wanita itu penyakitnya memang berbeda kalau laki-laki biasanya lebih pendek umurnya tapi kalau wanita itu kaki-kakinya biasanya lebih kena duluan tapi panjang umur dia gitu oh, ya. alhamdulillah <laughs> Dokter Ferry ada tambahan ya dok <laughs> jadi milih badannya kerapos, sok-sok apa, atau panjang umur gitu ya dok ya. <laughs> <laughs> Ya, yeah. uh, terima kasih. Uh, ya, yeah, memang saya juga setuju ya dengan untuk Arif. Sampai saat ini sih masih belum jelas ya penyebabnya apa. Memang banyak teori ya yang uh, berusaha menjelaskan hal tersebut ya. Salah satunya tadi memang terapi hormonal ya bahwa wanita itu memang juga lebih fleksibel ya karena adanya estrogen, adanya progesteron ya. Kita tahu estrogen progesteron itu memang dapat menyebabkan nakti. Pada ligamen, ya, pada sendi, ya, pada otot, itu udah jelas, ya, karena pada pasien-pasien e, kehamilan, sebagai contoh, ya, mana hormonalnya itu meningkat, ya, memang lebih pasif, ternyata, ya, makanya panggul itu dia dapat e, me melebar sebegitu e, cukup lah untuk si bayi itu untuk keluar, gitu kan. Nah, tapi itu juga memang masih belum e, ada penelitian yang benar, jelas, oh, memang penyebabnya itu. Ada lagi yang mengatakan uh, bahwa kalau ya ini sih mungkin lebih ke arah faktor sosial dan ini juga dari hal yang saya baca ya kalau misalnya yang <laughs> yang apa emansipasi wanita mungkin akan protes gitu ya ada yang mengatakan juga karena kalau wanita itu biasanya kan dia bekerja di rumah, gitu ya. Dan kemudian dia jadi lebih sensitif terhadap nyeri, ya. Sehingga kemudian kalau misalnya ada sesuatu, dia akan lebih datang, gitu. Dan kemudian ada juga, di literatur tersebut juga mengatakan bahwa kalau yang pria memang lebih jarang, tapi kalau misalnya datang, biasanya udah yang lebih berat, gitu kasusnya, gitu. Nah, namun balik lagi, uh, itu sih memang masih dalam teori-teori, gitu. Dan itu juga bukan teori saya, itu dari yang saya baca seperti itu. Oke, siap dok, dokter terima kasih Jadi ini masih belum pasti ya Jadi seperti kata dokter Arif Milih mau badannya suak-suak tapi panjang umur nggak apa-apa, kalau saya milih itu nggak apa-apa Tapi lebih baik milih yang sehat Dan panjang umur ya dok ya, <tapi ya, ya. <tapi ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dokter Ratwia Siaumiati Dari Depok Mau ketanya ke dokter Arif, tapi saya akan tanyakan juga ke dokter Ferius, tetap, <gulau> dok. Bertanya kalau dengan vitamin D yang disampaikan merupakan faktor resiko untuk OA, tadi si dokter Darius juga sudah menjelaskan. Itu mohon penjelasannya lagi, dok. Silakan dokter Arif. Ya. ya, jadi, <tuh -tuh. Uh, tadi memang vitamin D ini dikatakan kan bahwa vitamin D itu salah satunya juga yang kita sudah tahu semua membantu penyerapan dari kalsium kan, juga sangat diperlukan untuk uh, pertumbuhan tulang. Nah, kita tahu bahwa pada pasien OA pada tulangnya sendiri itu juga terjadi imbalan scan pada tulangnya. Sehingga seperti prosesnya seperti osteoporosis juga itu salah satunya kenapa vitamin D juga uh, berperan pada OA karena tadi seperti saya bilang bahwa pada OA penderita OA yang kronis itu lama-lama juga jadi osteoporosis juga. Makanya ada beberapa penelitian yang mencoba menggunakan terapi bifosfonat untuk pasien-pasien osteoartritis ya. Nah vitamin D ini ya salah satu fungsinya adalah untuk eh, tadi untuk pembentukan tulang ya, membantu resorpsi kalsium lebih baik. Yang kedua mungkin seperti yang tadi dokter Feris eh, katakan bahwa vitamin D ini diperlukan untuk kondrosit ya, untuk kon pembentukan dari kondrosi kondroprotektif ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke okay, dok, Dokter Ferry saya tambahan dok, ini luar biasa uh, semua untuk penjelasannya. Ya, Jadi harus tanyakan -tanya semua. Uh, Dokter Tasya, yang tadi dijelaskan oleh uh, Dokter Arif sebenarnya juga udah cukup komprehensif ya. Uh, namun memang saya juga ada uh, baca sedikit ya. Jadi yang memang tadi bahwa adanya reseptor vitamin D pada beberapa sel-sel kita ya, termasuk juga tadi pada kondrosit ya, kemudian juga pada sel-sel imun ya. Nah kita tahu juga vitamin D ini pun juga berperan dalam infeksi kan, maka kemarin waktu awal-awal COVID ya banyak orang minum vitamin D gitu kan, satu karena dia juga dapat mengantisipasi dari infeksinya, kedua dia juga katanya bisa mengontrol reaksi berlebihan dari si imun itu ya, karena si COVID ini kan dia juga dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan. Nah, vitamin D ini pun juga banyak dipakai, diberikan pada pasien-pasien dengan alergi, dengan penyakit-penyakit autoimun, gitu kan. Kalau yang rheumatologi, banyak juga memberikan vitamin D untuk penyakit autoimun. Karena dia katanya juga dapat mengontrol dari reaksi berlebihan dari sel-sel imun. ya Nah, jadi, tadi uh, pada kondrosit, ya, dia akan mempengaruhi maturitas dari kondrositnya, fungsi kondrositnya. Kemudian, pada sel imun, mungkin dia juga dapat menjaga, ya, supaya sel imun ini pun juga tidak berlebihan dan menimbulkan systemic inflammation, ya. Karena sekarang juga memang udah lebih ke arah systemic inflammation untuk si pohon ini, ya. Nah, di situ pun juga dari yang saya baca, unik, ya, bahwa vitamin D itu kan normalnya kurang lebih sekitar 30 ya. Jadi pasien-pasien yang dengan vitamin D yang rendah, dia memang memiliki risiko yang tinggi untuk terjadinya okagenu. Tapi kalau misalnya di atas 30 itu efeknya nggak signifikan. Jadi pada pasien-pasien dan dengan vitamin D-nya normal, ternyata nggak signifikan. Ya, nah, terus kemudian banyak juga ternyata pada pasien-pasien dengan Oa sekunder. Ya, tadi Dr. sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif dan lengkap. Ya, dia juga yang sempat mengajarkan saya mengenai Oa, ya, bahwa Oa sekunder biasanya juga pada pasien-pasien yang lebih muda. Ya, dan dari penelitian yang saya baca, ternyata vitamin D ini memang lebih banyak berperan pada pasien-pasien Oa sekunder dengan usia yang lebih muda. Tapi kalau dengan Oa primer dan usia yang lebih lanjut, ternyata juga nggak terlalu berpengaruh. Kurang lebih dari yang saya baca seperti itu. Ya, tapi tetap berguna lah ya dok, intinya untuk vitamin D ya, walaupun masih ada pro kontra untuk hal ini ya dok ya. Dan lagi kan nggak cuma untuk lutut doang ya dok ya, dia kan juga berguna misalnya kan untuk infeksi dan sebagainya gitu. Yes, benar. Ini kayaknya lagi vitamin booming itu vitamin D kalau akhir-akhir ini. Iya. <laughs> Oke, okay, kita masih bahas lagi dok. Ini penjelasan beliau sangat komprehensif semua, sudah komplit. Uh, dari pertanyaan dari Dr. Yudianto, nah, sampai batas mana sih kita, Dok, nih, untuk menganjurkan pasien kita untuk dilakukan uh, total knee replacement? Ini bagaimana? Dokter Arif dulu, seperti biasa, Dokter Arif dulu. Okay. Pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali. Jadi, memang sekali lagi, indikasi operasi atau uh, total knee replacement, ataupun partial knee replacement, atau apapun tindakan operasi pada... OA lutut itu indikasinya ya kalau menurut saya tidak semata-mata hanya berdasarkan dari hasil pemeriksaan radiologi. Misalnya X-ray-nya grade 4. Wah, ini sudah harus operasi tanpa melihat pasiennya. Kondisi pasiennya cuma lihat foto. Oh, ini grade 4 sudah nggak bisa diapa-apain. operasi. Bukan seperti itu ya. Jadi, kita harus tahu dulu bahwa banyak faktor yang yang menentukan bahwa ini operasi atau tidak? Salah satunya adalah uh, pasien itu sendiri. Bagaimana pasien itu berat badannya? Kalau berat badannya, misalnya obesitas berat, ya mau dioperasi pun percuma. Saya yakin satu juta persen, ya. Selama pasien tidak bisa menurunkan berat badannya, mau dioperasi pun percuma, ya. Jadi, satu kondisi pasiennya, bagaimana berat badannya? Yang kedua pasien tersebut apa komorbiditasnya? Karena kan ini termasuk operasi, setiap operasi tentu ada resikonya, ya kan? Komorbiditasnya bagaimana? Yang ketiga yaitu dari faktor lututnya sendiri, ya kan? Seperti tadi saya bilang lutut itu gagal organ, bukan semata-mata diganti dengan titanium beres. Ya itu yang digantikan kartilagonya, ototnya bagaimana, ligamennya bagaimana, tendonnya bagaimana. Nah, kalau itu kita harus evaluasi ya. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya menurut kalau kita dokter rehab selalu berbicara tentang fungsi ya. Nah, fungsi lutut lutut dikatakan bersifat fungsional artinya bisa untuk berjalan normal bila lutut bisa melakukan fleksi atau menekuk 60 sampai 70 derajat. Ya. Selama lututnya masih bisa fleksi 60 sampai 70 derajat berarti lutut itu masih fungsional. Artinya masih bisa buat jalan. Ya kan? Nah, kalau lututnya masih bisa fleksi lebih dari 70 derajat meskipun ronsennya adalah grade 4 tapi pasiennya tidak mengeluh, pasiennya tidak gemuk, masih bisa aktivitas dengan normal, apakah perlu dioperasi? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi faktornya banyak sekali. Ya intinya adalah jangan menentukan ini harus operasi hanya berdasarkan foto ya karena dokter tidak menerapi berdasarkan foto karena itu semua adalah pemeriksaan penunjang ya kan tetap kita harus melihat pasien tetap kita harus lakukan pemeriksaan fisik anamnesis yang baik ya tidak hanya menerapi berdasarkan foto karena semua itu penunjang demikian juga lab kita tidak mengobatin hanya berdasarkan lihat lab tanpa lihat pasien itu mustahil ya Oke, okay. nah jadi kita banyak 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 sekali pertimbangannya untuk menentukan operasi pada sendi lutut itu. Maka tidak heran banyak yang akhirnya operasi pun tetap masih nyeri, ya. Karena apa? Karena tadi banyak faktor. Jadi sangat sulit untuk menentukan itu. Jadi kita harus benar-benar kerjasama dengan pasiennya. Kita kerjasama tim dengan ortopedinya, ya. Tidak 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 hanya sudah operasi sudah selesai tidak diterapi tidak diperbaiki lifestyle-nya tentunya tidak akan berhasil dengan baik. Ya, jadi menurut saya itu jawabannya. Oh, komplit, komplit, komplit. Dokter Ferry sih mau nambahin, jadi udah komplit banget loh dok. Silakan dok. Ya, uh, sudah komplit banget ya, jawabannya. Komplit kan luar biasa. Iya. Dari A sampai Z, tiganya sudah sudah di, sudah di kom, uh, komprehensif sekali ini. Iya, paling ya memang uh, sedikit aja kalau dari saya ya memang itu sesuai dengan dokter Arief. ya. Jadi memang edukasi itu penting. Kalaupun misalnya memang akhirnya pasiennya itu harus menjalankan operasi, ya tadi harus benar-benar edukasi bahwa ada faktor-faktor lain ya. Kemudian juga uh, pasien OAGNU yang butuh operasi biasanya kan juga yang udah uh, lebih lama, lebih kronis ya. Tadi juga ada faktor psikologis ya. Juga ada faktor sebenarnya neuroplastisitas dari nyerinya ya bahwa kita tahu sekarang bahwa nyeri kronik pun juga dapat menimbulkan adanya suatu perubahan pada jarak e, jaras nyerinya ya nah itu pun juga harus pasien di edukasi bahwa setelahnya juga harus kemudian direhab ya kemudian juga harus siap gitu bahwa ini nggak langsung instan nggak berarti kalau dia habis, operasi saya masih nyeri oh ini berarti dokternya gagal untuk operasinya nggak juga gitu loh jadi karena memang juga tadi banyak faktor Ya, paling seperti itu. Okay. Thank you dok, ini dok complete dan ini nggak sampai set, sampai set balik lagi ke set lagi nih dok, <lulah> luar biasa. Oke, okay. uh, ada beberapa banyak masih banyak pertanyaan dari lanjutannya nih, dok ya, dari Dokter Yosep Budiman, SPS nih beliau ini uh, sebetulnya saya beliau kenal, saya kenal. Dan untuk hyaluronat oral, acid oral ini, bagaimana hasilnya dan berapa lama bisa dievaluasi nih dok? Silakan. Dokter Atherius dulu sekarang gantian. Ya. Kayaknya Dokter Aferius sudah siap mau jawab ini loh Dokter Ari. <laughs> Silakan Dok. Oke, okay, eh uh, makasih ya. Jadi kalau uh, kita mungkin berangkat dari penelitian dulu ya. Kalau dari penelitian-penelitian tadi itu rata-rata antara 6 sampai 12 bulan, ya. Jadi uh, kalau misalnya mau dievaluasi uh, secara evidence based ya itu juga memang 6 sampai 12 bulan. Namun kalau uh, secara klinis ya mungkin nanti Dokter Arif bisa lebih menjelaskan secara lebih lengkap, ya, karena kalau ini dari saya punya pengalaman, ya. Nah, kalau secara klinis, biasanya sebulan pun juga udah ada efek tuh, ya. Nah, namun seperti tadi, Dokter Arif juga udah presentasi, sudah mengajarkan kepada kita bahwa terapinya enggak bisa cuma satu ya saya sih nggak pernah membandingkan hyaluronic acid ya cuma datang cuma saya kasih hyaluronic acid doang udah pulang nggak gitu ya pasti ada yang lain-lain kita lihat biomekaniknya kalau perlu kita injeksi dengan regeneratif kita berikan gitu ya PRP PR, dan sebagainya gitu ya nah itu biasanya kita lihat dalam sebulan sih juga udah ada efeknya membaik gitu dari Oke, saya e, cepat gitu dokter Aris nambahin dok silakan dok, ya, Silahkan, dok. saya pikir udah ya, cukup lengkap jelas Last. Komplit ya dok ya. <laughs> Oke, okay, berarti lanjut pertanyaan lagi dari dokter Rahayu. Dok, apakah penderita OA lututnya boleh nggak sih kita pakai deker? Gimana nih? Dokter Arif, dok, silakan dok. Oke, okay, ya pemakaian deker ya. <laughs> Jadi memang deker itu nama lainnya adalah ortosis ya. Ortosis itu adalah alat untuk menopang atau membantu ya salah satu anggota tubuh kita. Nah, penggunaan deker itu juga harus hati-hati ya, karena kalau tidak sesuai indikasi, karena deker itu banyak fungsinya ya, ada berbagai macam jenis deker dan biasanya memang yang meresepkan deker itu adalah dokter spesialis rehabilitasi medik ya. Nanti kita resepkan dekernya yang sesuai dengan pasien tersebut ya, karena kalau deker yang di pasaran itu biasanya hanya ini support biasa dan kadang-kadang kalau kita salah memakai tidak sesuai indikasi malah jadi ototnya atrofi ya karena ototnya di, disanggah terus sama deker ya malah kurang jadi kurang aktif bergerak lama-lama malah jadi atrofi sudah terbiasa dengan deker disanggah terus ototnya jadi males ya begitu dekernya dilepas ototnya atrofi ya jadi kalau mau menggunakan deker mungkin kalau mau beli yang ada di pasaran boleh-boleh saja tapi ya harus sesuai indikasi. Indikasinya apa? Ya paling paling gampang kita lihat pasiennya ini ada instabilitas nggak lututnya, maksudnya lututnya, ligamennya kendor nggak, gitu ya. Atau pasiennya misalnya banyak jalan, ya hanya untuk sekedar support kita boleh berikan deker. Tapi hati-hati deker tadi ya malah bisa membuat ototnya jadi atrofi. Ya mungkin itu. Oh, yang... Jadi males ya dok ya. ya. Dokter Terius ada tambahan dok? Saya rasa sudah sangat lengkap dok. Sudah lengkap ya, pokoknya uh, jadi memang harus benar-benar spesifik nggak sembarangan, karena nanti akan mempengaruhi juga fungsi ototnya ya dok ya. ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang begitu banyak ini ada ya. <laughs> banyak ini. Uh, dok tadi ngomongin PRP, nah indikasi PRP itu sebenarnya apa dok? Indikasi tindakannya? Dan bolehkah? Uh, dokter umum untuk melakukan uh, injeksi PRP ini pada kos Alutut. ini dari pertanyaan dari dokter Pratia Jakarta sama dokter David Hendrawan. Silakan dok. Dokter okay. Arif dulu, kayaknya udah mau jawab kok. Kayaknya saya denang. silakan dok. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Karena PRP ini ya salah satu jenis terapi yang lagi in ya, lagi booming saat ini ya. Karena pada prinsipnya semua kasus bisa di PRP kan? Karena kenapa? Karena PRP itu menggunakan terapinya menggunakan apa darah kan? Yaitu menggunakan platelet yang konsentrat platelet jadi trombosit yang kita naikkan konsentrasinya karena kita tahu di dalam trombosit atau platelet itu banyak mengandung faktor pertumbuhan growth factor dan ada antiinflamasi juga. Jadi PRP ini bisa digunakan untuk semua ya termasuk untuk kecantikan anti aging mungkin Dr. Teresia juga sudah sering menggunakan ya untuk facial vampire ya jadi untuk wajah Army juga bisa ya kemudian untuk segala macam bisa nah termasuk untuk sendi ya nah kalau untuk OA tujuan PRP apa ya tentunya adalah untuk antiinflamasi juga ya kemudian juga untuk merangsang eh, apa, regenerasi yang lain ya nah tapi yang harus diperhatikan adalah tidak semudah itu untuk memberikan injeksi PRP ya dan nah, itu harus melaku, melalui pelatihan terlebih dahulu, ya. Nah, kalau dokter umum pertanyaannya apakah boleh melakukan injeksi PRP, ya? Ya tentunya PRP itu bisa dilakukan juga oleh dokter umum, tapi kalau ada apa-apa ya mungkin nanti tanggung jawab sendiri, gitu. <laughs> Karena memang PRP itu, PRP itu harus pelatihan dulu, ya. Kemudian juga. Uh, Pelatihan itu pun tidak diberikan biasanya untuk dokter umum kalau untuk kasus-kasus spesifik ya kecuali untuk kasus misalnya estetik ya mungkin itu bisa diberikan ya tapi kalau untuk kasus-kasus eh, namanya ortopedik regeneratif ya atau orto ortobiologik itu tidak diperuntukkan oleh untuk dokter umum ya pelatihan itu hanya untuk spesialis yaitu atau spesialis ortopedi spesialis reumatologi atau spesialis rehab medik atau spesialis neurologi jadi semua yang berhubungan dengan uh, muskuloskeletal jadi tidak untuk dokter umum ya jadi indikasi PRP untuk uh, OA apa ya tadi untuk uh, nyerinya terus kemudian juga untuk uh, regeneratif ya fungsi regeneratifnya nah saat ini di injeksi PRP ini sudah masuk sebagai guideline untuk terapi OA ya jadi saat ini tuh terapi untuk OA lutut guideline-nya adalah salah satunya menggunakan injeksi PRP. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Arif, luar biasa. Dokter Ferry sudah tambahan dong. Uh, ya saya kira sih sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi ya memang kalau namanya kompetensi itu kan nanti balik-balik kan sebenarnya legal ya. Tadi kan dokter Tresia juga sudah mengutarakan mengenai etik ya. Kalau misalnya pasiennya nggak kenapa-napa gitu ya biasanya ya udah gitu kan. Jadi kalau pasiennya kenapa-napa gitu, nah kemudian kan ujung-ujungnya kan kompeten atau tidak gitu ya. Jadi ya memang eh uh, sebenarnya ya juga nanti balik lagi ke ini juga legal juga gitu dan secara teknik tadi Dr Aris juga sudah menjelaskan ya bahwa memang nggak sembarangan juga nggak berarti oh injeksi udah langsung beres gitu nggak juga ya karena juga banyak juga yang harus uh, kita setelahnya itu harus kita urus ya misalnya terjadinya peradangan tadi kan saya juga sempat saya utarakan bahwa sebenarnya salah satu tujuannya menimbulkan peradangan yang terkontrol ya nah bagaimana kalau peradangannya timbul nggak terkontrol atau misalnya si pasiennya itu kemudian jadi panik, ya jadi mempermasalahkan hal tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana uh, berikutnya setelah dari regenerative treatment itu, bagaimana rehabilitasinya itu kan juga sebenarnya penting, gitu ya. Nah, jadi memang banyak hal yang harus kita uh, pertimbangkan juga. Oke, siap dok. Berarti ya, tang Presiko tanggung sendiri lah istilahnya seperti itu ya. Dok. <laughs> Walaupun secara etik mungkin kompetensinya untuk PRP pada dokter umum kayaknya hanya berdasarkan estetika kayaknya, mati. Estetika pun harus dengan sertifikat yang sertifikasi yang khusus selesai so, segitu dok. <laughs> Oke, okay. harus sesuai dengan sertifikasi. Berarti kalau belum pernah PRP lutut ya jangan coba-coba. -coba. cuci lututnya sendiri, nggak ya, apa-apa. <laughs> Oke okay, dok. Ada pertanyaan lagi berikutnya dari dokter Sri Wibowo dari Bogor. Apakah sialok ini boleh diberikan untuk pencegahan terjadinya osteoartritis? Dan bisa diberikan pada usia berapa nih dok? Nah silakan, Dokter Ferius mau dok? Oke, okay. uh, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau untuk pencegahan, uh, saya sih terus terang belum menemukan penelitiannya ya. Mungkin kalau nanti uh, Dokter Arif ada ya, uh, saya sih terus terang belum menemukan untuk pencegahan ya. Karena kalau pencegahan itu kan kita juga harus istilahnya kayak cohort prospektif yang panjang ya, mau berapa lama gitu kan. Uh, genus sendiri pun juga uh, pada pasien yang lebih lanjut usia biasanya gitu kan. Nah, uh, namun secara teori, secara mekanisme sebenarnya uh, sepertinya bisa gitu ya. Karena tadi hyaluronic acid itu sendiri pun juga dibutuhkan oleh tubuh ya, nggak cuma di genu ya. Nah, mungkin juga di kulit juga ya. dari dokter teresia mungkin juga bisa <laughs> untuk ini memberikan pasiennya sebagainya gitu ya. Nah, uh, kalau untuk uh, secara 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 teori sih sebenarnya harusnya bisa gitu ya untuk pencegahan gitu tapi secara penelitian memang saya belum menemukan penelitiannya nah berapa usia berapa diberikan selama ini saya baru menemukan pada usia dewasa ya jadi usia dewasa itu kan 19 tahun ke atas gitu ya nah jadi kalau pada anak-anak apakah bisa diberikan atau tidak saya juga belum menemukan jurnalnya ya mungkin oke okay. okay, terima kasih dok luar biasa jelas betul Arif ada tambahan nggak ya, dok apa, sudah ketemu jurnalnya? Oh, sudah ketemu jurnalnya. <laughs> Oke, okay. memang asam hyaluronic acid itu sangat sangat ini ya. Hyaluronic acid itu sangat bisa dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi ternyata yang beda itu adalah berat molekulnya nih, Dok. Jadi saya pernah tanya juga sama si apa Piridam ini. Boleh nggak sih kita minum buat kulit supaya kenyal-kenyal? <laughs> ternyata beda, Dok. <laughs> <suara> Berat molekulnya beda antara sama yang dibuka ya. gitu. <gitu> oh. <laughs> Oke, okay. uh, dok ada pertanyaan tentang PRP lagi nih dok balik lagi. Nah kalau misalnya, bisa berapa lama nih dok? Intervalnya PRP sudah bisa berapa lama? Uh, dan harus haruskah diulang ataukah memang memerlukan suatu pemeriksaan lebih lanjut dari Dokter Hartono Chen? Silakan dok. Dokter okay. Arief menggodok Ya, jadi PRP itu berapa kali harus diulang? Tentunya tergantung dari kenaikan plateletnya dibandingkan baseline. Jadi setiap produk PRP yang penting adalah kenaikan plateletnya berapa setelah kita produksi atau setelah kita send reviews, plateletnya kenaikannya berapa. Semakin tinggi kenaikan plateletnya tentunya pengulangannya pun ya tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau PRP yang diulang tiap minggu, tiap dua minggu, tiap bulan itu pasti kenaikan plateletnya nggak tinggi makanya injeksinya bisa diulang tiap minggu ya tiap dua minggu nah itu banyak sekali mesin-mesin yang memproduksi PRP ya itu tergantung dan bisa juga diproduksi secara manual tapi yang menentukan berapa kalinya adalah kenaikan plateletnya kalau kenaikan plateletnya tinggi cukup sekali suntik ya evaluasinya berapa lama biasanya kalau yang sekali suntik itu evaluasinya enam bulan jadi setelah 6 bulan itu karena kan proses regeneratif butuh waktu. Jadi setelah kita lihat sampai 6 bulan. Kalau selama 6 bulan perubahannya tidak lebih dari 50 persen, perubahan apa ya perubahan gejalanya, perubahan semuanya tidak lebih dari 50 persen maka bisa kita ulang. Tapi kalau dalam waktu enam bulan perubahannya lebih dari 50 persen, kita tidak perlu ulang lagi PRP tersebut. Itu untuk PRP yang sekali suntik, di mana kenaikan plateletnya bisa lebih dari 8 kali dibandingkan baseline. Ya, seperti itu. Wow, Oke, okay. luar biasa. Itu tadi sudah tambahan, dok? Saya rasa sudah cukup. Oke, okay. nah ini sekarang lanjut ke topik berikutnya. Topik berikutnya. Dok, ingin izin bertanya, misalnya dari dokter Dia Saraswati dari Bandung. Apakah pasien lansia yang sudah ada OA rutin dan minum obat oral, ini tidak sebutkan obat oralnya apa, apakah ada exercise yang memang bisa dilakukan di rumah nih dok? Apalagi lansia, apalagi zaman COVID kayak gini ya dok ya, dan semua memang harus di rumah. Bagaimana nih dok? Dokter Ferius, semoga dok. Ya. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sebenarnya bagus, tapi sangat sulit sekali saya jawab. Iya, <laughs> karena uh, pertama tadi juga dari para lansia ya, lanjut usia ya. Nah, jadi kalau untuk menentukan exercise apa, satu yang efektif buat seorang pasien, kedua adalah yang aman buat seorang pasien. Kita harus melihat dulu kondisi-kondisinya, ya. Apakah ada comorbid, ya? Nah, apakah... Uh, Pasien lansia tersebut misalnya ada masalah kardiovaskuler, terus kemudian apakah masalahnya hanya OA genu? Ya biasanya lansia nggak jarang cuma OA genu, biasanya ada low back pain juga, gitu kan? Terus kemudian ada juga OA di tempat-tempat lain, gitu ya? Di pedis, di ankle dan sebagainya gitu ya? Nah, kalau secara guideline, ya, secara umum itu adalah aerobik dan strengthening, ya? Itu adalah jenisnya, ya? Nah, tapi bagaimana teknisnya itu juga harus kembali lagi ke masing-masing ya. Aerobik itu sendiri pun juga banyak ya. Ada yang jogging, ada yang uh, sepeda statis ya, kemudian ada yang berenang, ada yang arm ergo cycle. Jadi tangannya yang main gitu ya. Nah, strengthening pun juga otot apa yang mau di strengthening ya. Nah, tapi semuanya balik lagi memang harus case by case ya setiap pasien bisa berbeda-beda. Memang lebih seperti itu siap siap dok setiap pasien berbeda beda dokter Arif dok silakan dok ya ada tambahan ya, dok sudah komplit ya sudah ya, ya. ya. ya, komplit benar benar memang setiap pasien tuh unik jadi memang mungkin apa manajemennya beda beda ya dokter Feris ya oke okay. eh, siap, jadi memang untuk olahraga disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Sangat-sangat individual sekali. Oke, okay, ada Pertanyaan lagi masih ada beberapa. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum ke sesi sesi yang mendebarkan, yaitu Don Price. Saya tuh senang kalau Don Price, buat dek saya. <laughs> Oke. Okay. Dok, uh, berapa lama dari dokter niwayan uh, adnya nih? Berapa lama minimal kita berikan nionin asid? Dan apakah memang ada efek sampingnya nih, dok, kalau kita minum dari sekarang? Dan kalau misalnya... Untuk lansia, apakah memang lebih baik di oral ataukah memang injeksi oh, borongan ini? Silakan dok. Dokter Arief, monggo dok. Silakan. Apa dokter serius? Monggo deh, siapa duluan? Eh, dokter Arief, monggo. <laughs> oh, dokter serius ya? Ini rebutan, rebutan ini kayaknya nih. <laughs> Silakan dok. Oke, nah, saya coba jawab. Nanti mungkin dokter Arief akan melengkapi ya, akan lebih lengkap. Uh, jadi, kalau berapa lama tadi lagi, balik lagi, patokan ke evidence ya? Evidence itu minimal 6 bulan ya. Nah, uh, kalau saya pemberian tadi di uh, follow up sebulan-sebulan gitu ya, sebulan bagaimana, sebulan bagaimana ya. Nah, kalau misalnya uh, pasiennya pun juga sudah bisa olahraga dengan rutin, sudah bisa uh, lifestyle dari uh, lifestylenya pun juga udah bisa dijaga, misalnya. Gerakan-gerakan dari lututnya, gitu ya. Uh, kita, misalnya, bilang, "Oh, jangan uh, ini hindarin deh uh, naik turun tangga dikurangi, misalnya gitu ya." Atau naik turun tangganya pun juga jangan cepat-cepat, kita ajarin caranya sebagainya. Kalau sudah bisa melakukan, ya biasanya sebulan, dua bulan, kita bisa stop dulu, kita bisa lihat ya. Namun, kalau dari penelitian memang enam bulan ya. Nah, terus kemudian mengenai efek samping, kalau pada saat ini sih belum ditemukan ya, dari penelitian-penelitian juga ya, paling hanya pada alergi ya. Karena kalau hyaluronic acid ini dia kan asalnya dari jengger ayam, ya dari jengger ayam. Jadi kalau orang-orang yang alergi pada ayam, gitu ya. Nah itu harus hati-hati, ya. E, ada juga sebenarnya beberapa pasien saya dia mengatakan e, perutnya nggak enak, diare, gitu ya. Nah, namun karena ya e, bukan suatu penelitian yang terkontrol, ya kita juga nggak tahu. Jangan-jangan dia habis pulang dia makan apa, dia makan apa kita nggak tahu kan, gitu. Nah kalau dari saya sih seperti itu. Oke dok, luar biasa lengkap. Dokter Arief dok, ada tambahan dok? Saya hanya mau menambahkan tadi pertanyaan yang terakhir mungkin mana yang lebih baik injeksi atau oral hyaluronic acid pasti mungkin pertanyaannya itu. <laughs> ya. Jadi mungkin setahu saya saat ini belum ada jurnal atau penelitian yang membandingkan head to head antara oral hyaluronic acid dengan injeksi hyaluronic acid karena mungkin sulit membandingkan secara langsung ya penelitiannya tapi untuk saya jadi saya tidak bisa komen mana yang lebih baik ya tapi kalau itu kan tergantung pasiennya makanya sekarang dengan adanya yang oral ini sangat memudahkan kita yang biasa menyuntik hyaluronic acid ya karena beberapa pasien kan tidak suka disuntik ya jadi kita bisa berikan option mau yang disuntik atau mau yang di minum oral ya. Tapi kalau ditanya efeknya mana yang lebih baik, saya tidak bisa jawab karena belum ada penelitian. Yang mungkin mungkin sejawat sekalian ada yang berminat bisa membandingkan tuh mana yang lebih baik dalam hal onset of actionnya, ya kan efeknya mana yang lebih baik mungkin sejawat sekalian bisa meneliti. Tapi saya tahu saya sih belum ada mungkin dokter Ferius mungkin begitu ya. Udah ada belum jurnalnya. <laughs> belum ya dok ya. Maksudnya dokter Arief dan dokter Ferius ini mungkin akan meneliti besok uh, akan didukung oleh Firidam, boleh ya? <laughs> Karena bagus sekali pasti ditanyakan dan memang pasti ada positif negatifnya ya uh, dari yang oral maupun injeksi ya dok ya. Dari segi harga maupun dari segi kemudahan dari pasiennya. Ya, gitu, memang tidak ada yang sempurna sekali di dalam dunia ini kecuali Tuhan. <laughs> Oke, okay. ada pertanyaan lagi nih dok dari dokter Megawati Wijaya. Kalau OA grade 3 atau 4 dengan pain dan sering dilakukan TKR, apakah benar setelah TKR tidak bisa duduk bersila, tetap harus duduk 90 cm dan kenapa pos TKR itu bisa bekapnya setelah 3 minggu, baru stabil setelah di stocking. Itu bagaimana nih, Dok? Dokter Ferius, -ter Dok, oh, sudah punya jawaban. Ya, ini soal yang susah sekali buat saya. <laughs> Oh uh, ya mungkin saya akan coba menjawab yang uh, tadi juga sudah sempat diutarakan oleh Dokter Arif ya gitu bahwa memang banyak faktor ya kita harus lihat sebelumnya bagaimana ya mengenai uh, sendinya dulu ya kalau tadi sudah OA grade 3 ya nah OA grade 3 itu sebelumnya apakah memang sudah, uh, tidak bisa menekuk atau tidak gitu ya karena juga biasanya kalau saya menemukan sebelumnya pasiennya juga memang range of motionnya nikup gerak sendinya udah terbatas ya. Nah, dengan TKR pun juga belum tentu tuh kita akan membaik gitu lingkup sendinya ya. Nah, e, mungkin pain-nya bisa ada perbaikan, bisa aja ada tidak gitu ya. Nah, karena juga tadi berhubungan juga dengan banyak faktor misalnya psikologisnya, kemudian neuroplastisitasnya dan, dan sebagainya ya ototnya juga bagaimana ya apakah ototnya ada masalah atau tidak. Nah, kemudian kalau bengkak sampai ke kaki ya, Nah uh, mungkin juga berhubungan dengan sirkulasinya ya, jadi sirkulasi limpnya di sana bagaimana ya kemudian uh, vaskularisasinya di situ uh, apakah uh, dengan TKR itu kemudian juga adanya suatu gangguan pada si vaskularisasinya, sehingga menyebabkan adanya pembengkakan di tungkai yang di bawahnya gitu uh, mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Oke siap dok, terima kasih dokter Arief dok, ada tambahan dok. Ya. Jadi saya setuju sekali ya. Penjelasan Dr. Ferius untuk yang masalah bengkak itu juga memang pada TKR, setelah TKR itu seringnya terjadi efusi pada sendi lututnya ya karena kita tahu bahwa TKR itu kan operasi yang ya cukup banyak manipulasinya, ya tentunya trauma jaringannya juga banyak, ya tentunya ya setelah itu pasti ada efusi juga. Dan efusi itu tuh biasanya kita lihat sampai 2-3 minggu. Kalau 2-3 minggu menghilang, ya kita tidak usah terlalu khawatir. ya. Tapi kalau efusinya itu sudah lebih dari satu bulan, nah kita baru khawatir apakah ada komplikasi dari TKR-nya. Ya, tapi biasanya itu hal sesuatu yang normal, bengkaknya itu akan berkurang setelah 2-3 minggu. Dan setelah TKR, bengkak itu sesuatu yang normal. Jadi, ya tidak terlalu ditakutkan juga. ya mungkin okay, dok, hanya. siap dok, siap siap. Oke berarti tidak ada masalah, misalnya memang ada bekas itu ya memang akan dioperasi ya dok ya berarti memerlukan tubuh juga memerlukan proses untuk uh, membuat itu sebagai normal kembali. Oke dok pertanyaan hyaluronat intraakulen bisa. Kalau misalnya memang nggak bisa, jaraknya harus berapa lama? Gitu. Apakah memang terus harus diberikan oral HA juga boleh di Nah, bagaimana dok? jadi kayaknya komplit nih. Injeksi steroid, injeksi hyaluronat asid, sama oral HA. Ini serius semua nih, Dokter Arif mau dok. Sorry, 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 Dokter Teresia bisa diulang pertanyaannya tadi kurang jelas tadi katanya koneksinya terputus total teresia, ya, saya juga terputus tadi nggak dengar terputus. pertanyaannya dok oh ya saya terputus oh, ya maaf ya jadi <laughs> ini berdoa supaya ini jadi tambah deras di Jogja lagi sekali jadi apakah injeksi steroid itu bisa digabung dengan injeksi uh, HA intraokulatuler atau kalau misalnya memang dipisah itu jaraknya berapa lama setelah itu kalau misalnya untuk oral HA bolehkah dilanjutkan setelah diinjeksi HA itu, bolehkah pakai oral HA juga? Nah okay. itu dok. Oke okay. ya saya coba jawab. Kalau hyaluronic acid injeksi biasanya salah satu ya bukan kontraindikasi absolut tapi kontraindikasi relatif adalah kalau ada efusi atau sinovitis ya. Jadi, kalau pasiennya lututnya itu ada sinovitis, ada efusi, ya, teraba hangat, kemudian ada efusi, ya, kita jangan berikan hyaluronic acid. Biasanya kita berikan steroid dulu dengan aspirasi terlebih dahulu, ya. Nah, setelah efusi atau sinovitisnya membaik, biasanya satu minggu setelahnya kita boleh berikan injeksi hyaluronic acid, ya, karena... Kalau kita sedang efusi, sedang sinovitis kita tambah hyaluronic acid lagi biasanya akan menambah makin sakit ya dan akan menambah makin bengkak ya. Jadi selalu lakukan aspirasi dulu, perbaiki sinovitisnya baru kita injeksi hyaluronic acid. Kalau masih ada sinovitis kita injeksi steroid ya. Itu pertanyaan yang pertama, mungkin pertanyaan yang kedua apakah setelah -telah diinjeksi hyaluronic acid masih perlu diberikan oral hyaluronic acid ya. Kalau menurut saya tidak perlu double double kasihan nanti pasiennya dompetnya ya karena itu biayanya cukup mahal ya. Untuk apa kita kan kalau injeksi itu kan juga bisa bertahan sampai beberapa lama. Misalnya yang berat molekulnya tinggi itu bisa bertahan sampai 9 bulan sampai setahun, ada yang 6 bulan. Ya, ada yang dua tahun dua kali suntik ya. Nah, jadi buat apa kita berikan double-double kalau saya pribadi, saya hanya setelah suntik ya sudah cukup. Tidak akan saya berikan lagi yang oral. Karena nanti menambah cost treatment dari pasien tersebut. Dan secara efektivitas juga tidak akan menambah lebih benefit kalau diberikan oral setelah injeksi. Itu menurut saya. Oke, siap dok. Dr. Ferry, saya tambahan dok. Ya, Uh, terima kasih. Secara umum sih sudah uh, cukup ya, tapi uh, mungkin yang uh, sedikit aja. Jadi tadi memang saya setuju sekali dengan Dr. Arif ya, bahwa memang kalau dengan adanya efusi ya baiknya memang di aspirasi dulu ya, karena kalau kita tambahkan lagi di situ volumenya akan makin men bertambah, menekan saraf, membuat kemudian sinovitisnya pun juga jadi bertambah parah ya. Dan kedua Memang juga, ketika ada sinovitis, ya, itu berarti kan ada inflamasi berlebihan. Ya, ada juga pernah saya baca bahwa inflamasi berlebihan, adanya sitokin, adanya sel-sel inflamasi, hmm. dia dapat merusak hyaluronic acid. Ya, jadi uh, memang baiknya kalau lagi berlebihan di situ, masukin steroid dulu, kemudian nanti seminggu kemudian kita lihat bahwa sinovitisnya sudah membaik, nasi inflamasi sudah membaik. Nah, kita berikan hyaluronic acid akan lebih... Uh, akan Uh, lebih efektif, karena hirunek asidnya enggak dirusak oleh si sel inflamasi. Lebih, lebih seperti itu. Oke, okay. siap. Wah keren banget ini, jadi benar-benar jelas kita baru dengar tahu. Sekarang udah jelas lagi nih, tadi agak freeze-freeze gitu. <laughs> Oke, okay. tidak dok ada pertanyaan terakhir nih dok, dari dokter Nila Sahir. Mana sih dok yang lebih baik untuk OAL itu banyak gerak atau kurangi geraknya nih dok? Bagaimana Dokter Arief? Oke. Oke, ya. Jadi pada prinsipnya mungkin segala sesuatu itu harus seimbang ya. Kalau yang namanya ter 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 itu tidak baik ya, termasuk juga untuk OA ini apakah harus banyak gerak atau enggak tentunya harus seimbang. Seimbang dengan arti kata adalah pasien sendiri juga harus tahu kira-kira misalnya ya sesuai toleransi misalnya biasa jalan dua jam sudah sakit ya sebelum dua jam ya istirahat ya kemudian kalau pasien itu misalnya lututnya nggak stabil ya jangan terlalu banyak gerak tentunya ya nggak stabil misalnya seperti mau jatuh gitu ya jadi semuanya harus seimbang jadi tidak ada yang mana yang lebih bagus diem aja ataupun banyak gerak kalau diem aja pun ya jadi jelek karena tidak terlatih nanti ototnya sendinya pun akan kaku kalau nggak digerakkan tapi kalau terlalu banyak gerak juga tidak baik juga. Ya, jadi harus seimbang menurut saya. Nah, nanti yang menentukan gerakan apanya yang tidak boleh tentunya nanti dokter yang menganalisa. Oh, ini nggak boleh banyak jongkok, nggak boleh nekuk lutut karena misalnya nggak stabil lututnya, nggak boleh lari, nggak boleh loncat. Nah, itu nanti dokter yang akan menganalisa sesuai hasil pemeriksaan. Ya. Oke, okay, siap dok. Berarti memang sesuai assessment ya, nggak bisa kita langsung bilang jangan banyak gerak, duduk aja. Tahu-tahu nanti ototnya malah atrofi ya ternyata. Dokter Ferry, ada tambahan ya dok? Ya, yeah, terima kasih. Uh, saya setuju sekali dengan Dokter Arif ya. Uh, jadi paling saya tambahkan juga uh, bahwa saya pernah baca juga satu jurnal ya judulnya Mechanobiology of Meniscus ya. Kalau ini dia penelitiannya ortopedi ya, dia meneliti pada meniscus. Namun sebenarnya meniskus Uh, muskuloskeletal lah semuanya muskuloskeletal, uh, tulang, otot, ligamen, meniskus semuanya kan sebenarnya selnya kan mirip ya, mesoderm ya. Kalau dari embriologi itu dia dari mesoderm ya. Nah ternyata memiliki uh, suatu karakteristik yang unik ya ya itu tadi ya memang kalau misalnya nggak digerakin itu pun juga bisa jadi masalah jadi dari penelitian tersebut bahkan loading ya kalau dulu kan kita semua oh yang jangan loading jangan impact dan sebagainya ternyata pun loading itu pun juga harus seimbang seperti Dr. Aris juga sudah bilang ya karena ternyata dengan pemberian loading yang uh, cukup ya yang tidak berlebihan dia akan menstimulasi si sel-sel dari kolagen sel-sel fibrosit ya itu dia akan menstimulasi untuk terbentuknya kolagen-kolagen yang baru. Namun, kalau misalnya loadingnya, exercise-nya itu berlebihan, ya kita tahu, dia bisa robek. Ya, kalau otot pun juga bisa robek. Tapi, kalau otot kita berikan loading yang sesuai, dia bisa hipertrofi, malahan bisa jadi bagus, gitu kan? Nah, jadi seperti itu konsepnya. Oke, siap dok. Nah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi ini sudah tepat pukul 4. sudah 45 menit kita sudah diskusi. Sekarang gantian nih dok, kita Oke. yang nanya, kita yang nanya karena nanti ada door prize 5. door prize 5 yang sangat luar biasa. Uh, nanti adalah caranya seperti ini. Uh, Dokter Arif dan Dokter Ferius akan mengajukan dua pertanyaan, masing-masing dua pertanyaan dan nanti yang cepat-cepatan sesuai dengan gadget saya itu yang akan jadi pemenang. Jadi saya akan screenshot nanti saya akan umumkan juga di Instagram ID Kota Yogyakarta. Jadi mohon maaf keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Oh, saya paling takut diganggu gugat, digugat nggak boleh. Karena memang setiap gadget itu pasti akan beda-beda penampakan. Jadi saya akan berdasarkan gadget saya. Oke, mohon diterima untuk statement and condition-nya ya dok ya semua ya oke dari pertanyaan pertama dari dokter Arief dulu dok silakan dok sudah siap siap ketikan dan ininya Monggo dok? dari dokter Arief uh, yang pertama apa saya yang iya saya yang putus ya pertanyaannya dokter Ferius dulu aja deh kalau oke okay, dokter Ferius dok silakan dokter Ferius Dokter Ferry, tanya dulu soal nomor pertama. Ya, uh, oke, okay, uh, pertanyaan pertama, ya cepet-cepetan ya. Uh, cara kerja asam hyaluronat oral pada pengobatan osteoartritis genu adalah, ya ini MCQ ya, pilihan berganda. A. Mengurangi peradangan sistemis melalui stimulasi pada reseptor di usus. B menjadi shock absorber di jaringan. C. Merangsang kondrosit untuk menghasilkan hyaluronat endogen. D. Semua benar. Oke, jawabannya. Ayo silakan. nunggu dulu nih. A, B, C, D. Nanti ada lima pertanyaan. Dua pertanyaan dari Dr. Arif, dua pertanyaan dari Dr. Ferio, satu pertanyaan dari saya. Tentang pertanyaan saya pasti paling gampang. Adopt, love, ini ada blog ini. Apakah ada sinyal saya? Astuti. Dokter Nini Pujiastuti. Silakan benar yang pertama ini sudah sekarang tujuh. putus ya saya <laughs> Ini di Jogja sudah hujan. Uh, dokter Ninik ya, Dokter Nini. uh, pertanyaan nomor dua dok, silakan jangan yang habis sendiri dok ya, yang yang ini aja, yang yang isian cie. Dokter Arif silakan dok. Oke. Okay. Pertanyaannya Bagaimana mekanisme kerja dextrose proloterapi A melalui pemberian growth factor secara exogen B, mengiritasi secara langsung sehingga menimbulkan peradangan C, melisiskan sel D menarik sel-sel mediator inflamasi secara langsung. A, B, C, D. Tadi yang pertama itu jawabannya D ya, semua benar. Ini yang pertanyaan kedua, jawaban yang sudah benar. Dokter Ayu Fitri Muhajirah jawabannya apa dok? Jawabannya dokter Arief? Melisiskan hey. Melisis ya dok, saya, saya dok punya kepean ya, saya tahu. <laughs> Oke, okay. karena kalau nggak punya kepean saya juga nggak tahu nih, karena kepeannya penting. <laughs> Oke, okay. pertanyaan dari saya dulu lebih tengah-tengah karena masih ada dua pertanyaan lagi sebelum saya juga tiba-tiba hilang nih takutnya hilang. Um, berapa persenkah kandungan Boswellia serrata yang ada dalam sialok ini? Nah, gampang banget kan? Kalau udah sering nanti lihat filmnya, tadi videonya tuh bolak balik Berapa persen K kandungan Boswellia serata yang ada di Sialox? Ini masih ABCDE terus nih, dok. <laughs> Luar biasa. Oke. <laughs> Oke. Okay. Iya, yeah, persen ya? Tadi kalau udah ngerti videonya pasti tahu. Nanti habis ini dokter Ferius lagi untuk pertanyaan berikutnya. Lo, oke okay, dokter Vivi Wira di data. Ini teman saya dari Bandung nih. Selamat ya dokter Vivi. Dokter Vivi menang. Ini enggak enggak ini ya, enggak nepo ya. Saya juga enggak tahu jawaban. <laughs> dokter Vivi selamat dokter Vivi. Uh, pertanyaan berikut dokter Ferius, silakan dok. Jawabannya okay. 10% ya, yang benar. Oke, okay. uh, sekarang pertanyaannya isian ya, jadi uh, bukan pilihan berganda ya, jadi langsung saja ditulis ya, dokter desi berarti ya, langsung saja ditulis di itu ya, cepet-cepetan ya. Oke, okay. apa nama reseptor di yang distimulasi oleh asam hialuronat? bukan kan susah-susah susah kan mereka pertanyaannya, bisa bilang gampang punya saya. <laughs> <laughs> Ada alasan Ayo, Ayo. <laughs> Oh, tapi kalau tadi tahu dengan presentasinya ada Dokter Ferius tadi udah udah nulisin itu tadi tuh, gitu, Ayo namanya apa? Emang saya susah sekali mungkin dok. <laughs> oh, ini yang menang sama ini Dokter ini Pujiastuti kok menang terus nih gimana nih ya? Tapi wow. karena Dokter ini sudah <laughs> hebat sekali. Saya ganti ya dok karena Dokter sudah dapat satu Dokter Sirela Aten ya dokter Cinderella Aten CD44 oh luar biasa kan saya juga taunya gara-gara nyontek juga sih jujur aja <laughs> dokter Arif dok pertanyaan terakhir oke okay. oh, dokter ini ini luar biasa loh wah hebat dok silakan dokter Arif latihan yang dianjurkan pada pasien OA genu adalah ada dua ya dok jawabannya ya dok ya yeah. <laughs> Ayo, ada dua latihan olahraga apa yang disarankan untuk OA New? Kan saya bilang, pertanyaan saya memang paling recehan dibanding yang lain. Yang mereka luar biasa. <laughs> Oke, okay, ini belum masih dia dan 10. Tunggu ya, karena memang sinyalnya saya yakin mungkin banyak yang mendung. Gimana di Jakarta nih, Dok? Jakarta aman terang, enggak enggak hujan ya, Dok? Mendung, belum, mendung sih udah. Oke, bukan contohnya nih dok. Pertanyaannya adalah jenis olahraganya bukan bukan contohnya. Ini banyak kan jawabnya contohnya sepeda dan renang, tapi bukan itu yang kita minta. Bukan sepeda dan renang, tapi oh, sudah dapatnya luar biasa. Jenis dokter Jimmy Alexander. Dokter Jimmy Alexander ini setahu saya dokter spesialis saraf ini dokter Jimmy Alexander, selamat benar aerobik dan strengthening luar biasa pinter-pinter luar biasa loh dok ini karena apa coba karena narasumbernya luar biasa menyampaikannya sangat detail dan jelas sekali terima kasih dok nih kita tutup semua untuk para pemenang uh, acara diskusi ini acara diskusi webinar ini silakan hubungi saya by WhatsApp di nomor yang ada di leafletnya juga atau lewat Instagram DM Instagram saja nanti saya akan jawab di situ untuk minta alamat dan nomor teleponnya. Oke, okay. terima kasih Dok, untuk waktu dan sharing luar biasa. Dokter Arif dan Dokter Ferry sangat luar biasa dan itu saja untuk peserta yang pinter-pinter dan luar biasa banget ini yang join pada siang menjelang sore ini untuk di Kota Yogyakarta bulan Januari ini masih ada satu webinar kita, kita bekerja sama dengan FK Alumni Ikatan FK UGM 99 tentang SSS dan risk. And benefit. Jadi ini temanya recehan tapi sangat berguna bagi buat kita semua. Oke. Okay. Terima kasih untuk uh, oh ya mohon bantuan juga untuk rekan-rekan untuk mengisi link evaluasi ada di kolom chat ada saya sudah memberikan juga. Kalau misalnya memang bingung saya akan membuat insta story juga untuk untuk mengiring uh, mengirim link evaluasinya tersebut. Nah mohon bantuan. Memang ini tidak apa uh, butuh waktu. Jadi sekitar tujuh hari kerja. Jadi, Mila, dalam tujuh hari kerja itu, teman-teman sejauh semua belum mendapatkan sertifikat, mohon menghubungi kami kembali, untuk kami uh, verifikasi kembali. Oke. Okay. Terima kasih untuk Ketua IDI Wilayah DIY, Dr. Joko Murdianto, SPAN, dan segenap jajarannya, Ketua IDI kami, Dr. Kuwadi Sujato, MPH, SPPD, dengan segenap jajarannya juga. Dengan seluruh anggota IDI Kota Jepang, Kota Yogyakarta, tim IT yang luar biasa, tim dari... Dam juga dan tentu saja dengan narasumber yang super keren ini peserta peserta yang luar biasa dan mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga acara ini bisa berguna dan terima kasih untuk semuanya. Semoga badannya ini cepat berlalu bersama kita pasti bisa bisa sampai jumpa di webinar berikutnya. Salam sehat tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hebat tuh, keren. Thank you. Terima kasih. Uh. <laughs>